Welcome to the B-Skin Universe, our world of smart skin science. Beauty comes from finding harmony and balance in your life. B-Skin is designed to restore balance to your skin so you may experience renewed self-confidence and beauty from within. Embrace the perfect balance of science, knowledge, innovation, and nature. B-Skin is designed to be the smartest, most effective skincare brand that you can now believe in. We don't promise miracles. Selamat pagi semuanya. Pagi. Wow, luar biasa ya pada pagi hari ini. Kita mau belajar bersama bagaimana strategi untuk open market LV Pro. Nah, rekan-rekan bagaimana nih? Semangat semua? Oke, nah boleh dong open cam ya. Jadi walaupun kita ada di tempat yang berjauhan, tapi kita berasa dalam satu ruangan, gitu ya. Oke, boleh di open cam, teman-teman semuanya. Karena pada pagi hari ini sangat luar biasa. Boleh dong teman-teman yang memiliki LV Pro, boleh nih ya, di chat ya, yang punya LV Pro. Nah, boleh juga, ini angkat tangan ya. Pastinya LV Pro itu tidak hanya membuat kita makin glowing dan cantik saja, tetapi membuat income kita juga makin naik gitu ya teman-teman semuanya. Oke, nah tidak berlama-lama lagi karena narasumber kita pada pagi hari ini sangat luar biasa. Oke, ada dua narasumber. Nah, boleh untuk slide-nya? Ya. Narasumber kita yang pertama adalah Dona Kusuma, di mana beliau ini sudah memiliki peringkat eksekutif diamond ya, yang pastinya jaringannya sangat luar biasa, ada di luar pulau dan bahkan juga ada di luar negeri, memiliki founder Jungle Play Bali dan juga founder St. Hana School, dan sudah mendapatkan trip winner. Nah, luar biasa sekali. Juga narasumber kita yang kedua yang sangat luar biasa adalah Kak Gebrina Ferdesonia. Nah, beliau ini adalah ibu rumah tangga. Peringkatnya ya, rekan-rekan disini adalah Star Crown Leader Indonesia. Sudah memiliki royalty winner, championship winner, dan juga explorer winner, dan cash award winner. Pastinya juga Smart Skin Advisor Advance ya, dan beberapa penghargaan lainnya yang sangat luar biasa. Nah, pastinya tidak sabar, kita mau mendengarkan tips-tips yang luar biasa dari narasumber-narasumber kita di pagi hari ini. Oke, tidak menunggu lama-lama, saya panggilkan ya Kakak Dona dan juga Kak Gebi. Boleh hadir bersama saya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semuanya. Ya, pagi-pagi. Ya, silakan tempat saya berikan ke Dona dan juga Kak Gebi yang luar biasa. Kita mau mendapatkan tips-tips yang keren ya, bagaimana bisa open market ya, dengan LV Pro dan juga B-Skin. Ya, oke, okay, terima kasih. Terima kasih, Kamen. Luar biasa nih, halo Kak Gebi. Halo Kak Dona, wah, as always ya, selalu going, glowing banget ya auranya. Ya. Jakarta dan Bali nih ya, kita ya. Seru. Jakarta dan Bali ya, wah luar biasa. Ini tuh nggak menghambat kita ya untuk bisa sharing hal-hal yang bermanfaat ya buat teman-teman semua di sini, meskipun kita beda lintas daerah, tapi tetap bisa sharing ya Kak Dona.
Ya, betul banget. Luar biasanya kita udah nggak sabar nih ya. Ingin membagikan pengalaman-pengalaman kita bersama rekan kerja untuk bagaimana caranya open market menggunakan LP treatment kita. Yes, ya. Benar banget. Nah, tadi seperti yang Kak Melisa bilang kepada teman-teman, siapa nih di sini yang udah punya device LP nih? Boleh dong, bisa raise hand atau di kolom chat, silakan. Karena ini luar biasa banget ya Kak, nggak cuma nanti wajahnya kita aja yang glowing, tapi LP Pro ini kita bisa pakai untuk membuat kantong kita yang glowing gitu. Yes, jadi glowingnya itu di wajah dan di kantong ya. Nah, sekalian dua-duanya glowing ya. Wah, oke teman-teman, jangan khawatir, nanti dalam waktu 1,5 jam ke depan kita akan sharing kepada teman-teman tentang strategi open market LV Pro. Jadi buat teman-teman di sini yang udah punya beauty device-nya LV Pro ataupun yang belum, jadi bisa dapat gambaran nih, wah LV Pro itu tuh sebagus apa sih marketnya dan gimana sih cara memasarkan LV Pro treatment ini kepada banyak orang ya. Apalagi sekarang tuh lagi tren banget, sekarang itu dikit-dikit ke klinik ya, Kak Dona. Nah, ini itu bisa jadi alternatif home treatment untuk siapapun yang hobi ke klinik, mungkin bisa jadi pengganti alternatif home treatment. Karena sekarang itu kesibukan orang tuh benar-benar mobilitasnya tinggi banget ya, Kak Dona. Kalau dulu itu kita pada saat pandemi, ya mungkin di rumah-rumah gitu ya. Nah, sekarang tuh mobilitasnya padat banget, udah mulai kerja lagi ke kantor. Terus banyak yang udah beraktivitas di luar rumah. Jadi membuat waktu untuk treatment itu jadi semakin sedikit. Gitu. Gak ada waktu ya. Sudah terlalu sedikit. Sudah banyak yang udah sibuk ya, Kak Dona. Apalagi kalau di Jakarta itu macetnya minta ampun. Kalau di Bali gimana, Kak Dona? Bali mulai macet lagi nih. Kan sudah mulai rame ya. Jadi memang benar-benar kadang-kadang gak tahu ya. Pulang kerja udah selesai. Udah gak pengen kemana-mana lagi gitu. Yes, benar banget. Nah, LV Pro itu bisa membantu teman-teman semua pastinya, dan banyak orang di luar sana, banyak wanita dan pria di luar sana yang ingin mendapatkan hasil wajah yang diimpi-impikan, tapi dari rumah aja. Oke. Okay. Kita lihat dulu nih, bagaimana sih trennya sekarang ini gitu kan. Kan kita ngomong harus melalui data ya, Kak Gep, ya nggak bisa asal ngomong aja gitu kan ya. Benar banget. Jadi kita mungkin mau bahas dulu dari tren bisnis kecantikan saat ini. Nah, mungkin buat teman-teman di sini yang mulai tertarik dengan bisnis kecantikan, ada yang baru join di bisnis ini, boleh ya di kolom chat, aku baru join nih Kak, gitu. Nah, tertarik dengan bisnis kecantikan ya. Sekarang tuh memang lagi tren banget ya, Kak Dona, sama yang namanya bisnis kecantikan. Di mana-mana orang berlomba-lomba untuk bisa jual skincare, formulate sendiri. Bahkan ada yang buka klinik-klinik juga gitu ya, atau salon-salon buat eyelash dan lain-lain. Jadi sebenarnya tren bisnis kecantikan ini sangat-sangat tren ya teman-teman, dan bisa kepake sampai 10, 20 tahun, 50 tahun ke depan, sampai orang-orang itu rasanya nggak butuh cantik lagi, baru nggak ada lagi ya. Kalau saya rasa sih seumur hidup ya, pas manusia tuh ada tuh pasti butuh cantik semuanya ya, dan butuh sehat. Siapa yang setuju? Setuju banget. Iya, jadi untuk cantik wajahnya glowing Kak Gem. Nggak usah deh gitu ya. Setuju ya. Wah, di sini ada Dokter Dini nih yang pelaku bisnis kecantikan juga. Nah, teman-teman di sini mungkin bisa dibantu next. Nah, di sini untuk ketertarikan dan kebutuhan yang terus meningkat nih dalam hal kecantikan, itu membuat profesi beauty planner itu sangat-sangat menjanjikan, teman-teman. Kenapa menjanjikan? Karena ini ada sebuah riset yang menyatakan dari 118 responden wanita di Indonesia umur 15-30 tahun, lebih dari 60%-nya itu pengen jadi beauty planner loh. Wow. Banget ya, 60% loh. Kita lihat datanya berikutnya, Kak Gem. Oke, nah ini apa di datanya, Kak Dona? Bentuk usaha beauty planner yang diminati itu terbagi jadi 4 ternyata. Setelah disurvei nih, bukan kata Dona dan Gaby gitu ya. Nah, itu ada dari bidang make up itu 33%. Skincare 33%, makeup artist 24%, dan nail art itu sisanya gitu ya. Nah, kita lihat skincare dan makeup tinggi banget ya, kalau digabungkan 60% lebih loh gitu. Jadi benar-benar diminatin ini. Wah, luar biasa ya. Di sini angkanya lumayan besar ya. Nah, tapi nih Kak Dona, meskipun 60% responden itu pengen mengguliti menjadi seorang skin planner,
Tapi ternyata dari mereka itu masih banyak yang ragu untuk memulai nih Kak Dona. Jadi 50% dari mereka itu ada yang bingung gimana sih cara mulai bisnis kecantikan, mungkin belum ada background sebelumnya atau nggak tahu cara bangun pertama kalinya gimana gitu. Dan 23,7%-nya itu khawatir soal modal gitu, ngerasa kayak aduh kalau buka bisnis kecantikan tuh modalnya berapa ya? Sampai ratusan juta atau sampai miliaran nggak sih? Gitu. Dan 22,9%-nya itu merasa kalau beautypreneur itu bukan pekerjaan utama. Padahal itu potensial banget ya, Kak Dona. Betul banget. Itu sama sih, wajar banget ya. Kalau dari kita sendiri juga awal-awal saya ragu-ragu juga ya, bisa nggak ya? Gimana ya cara memulainya gitu ya? Takut banget karena yang kita tahu kan pasti modalnya besar banget gitu. Dan itu yang membuat kita nggak mau melangkah, Kak Gaby. Karena nggak ngerti caranya. Bener banget. Nah, ini ada solusi nggak sih Kak Dona untuk teman-teman di sini? Untuk yang mikirin mungkin modalnya gede atau mungkin nggak ada pengalaman di beautypreneur, tuh ada solusi nggak Kak Dona? Nah, ini dia Kak. Jadi kan kita ini benar-benar bersyukur begitu ya, bertemu dengan Biskin gitu. Di Biskin ini kita melihat modalnya itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Modalnya rendah. Dan yang paling penting kita ini ada pengarahan, ada mentor-mentor yang siap membantu, lalu ada pendampingnya. Itu yang paling penting ya, Kak. Kalau kita misalnya buka klinik kecantikan sendiri, nggak ada yang bantuin, kira-kira gimana? Takut nggak tuh udah invest ratusan? Takut. Nah, ini dia. Jadi, di sini resikonya juga kecil. Dan yang penting, potensi pendapatannya harus besar. Karena kan yang kita pikirkan, kalau nggak ada pakai modal, biasanya pendapatannya juga nggak besar ya, gitu ya. Nah, tapi di sini lain banget. Nah, yang paling penting lagi, itu yang nomor 5 nih, ekspansinya mudah. Jadi bisa kemana-mana. Bisa tadi kita ngomong Jakarta, Bali, Singapura, Malaysia, nggak ada batasan lagi. Gitu ya, Kak, ya. Wow, luar biasa ya. Dan ternyata itu fulfill banget dari bisnis Biskin yang sedang kita jalankan ya, Kak Dona. Wah, di sini siapa nih yang pastinya bersyukur ya udah ketemu sama bisnis Biskinpreneur atau beautypreneur yang tepat ya, yaitu di Biskin yang modalnya itu rendah tapi potensinya besar banget. Nah, gimana sih potensi besarnya Biskin ini? Penasaran gak sih? Ada yang penasaran? Pastinya penasaran ya. Oke, kita lihat sama-sama profit dari Biskin itu sendiri. Nah, teman-teman, untuk profit Biskin itu sendiri kita dapetinnya dari mana sih? Mungkin di sini ada yang new dan pengen tahu aku tuh kalau jual Biskin tuh kira-kira berapa ya potensi pendapatannya. Nah, mungkin kita bisa lihat dari retail price dan juga harga enterpriser. Ketika teman-teman sudah gabung menjadi seorang Biskinpreneur, teman-teman akan mendapatkan harga khusus di mana harga sebagai seorang enterpriser dan harga sebagai seorang enterpriser. Dan ketika kita menjual itu harganya beda sekitar 15% kurang lebih. Jadi teman-teman udah dapetin keuntungan sekitar 15% ketika menjadi seorang member atau sebagai distributor dari Biskin sendiri. Nah, untuk jadi distributor modalnya berapa? 0 rupiah teman-teman. Jadi teman-teman tinggal daftar aja, cukup KTP, email, dan juga untuk registrasinya ya, formnya segala macam, terus langsung daftar, dan itu teman-teman udah bisa langsung belajar tentang Biskinnya, dan udah bisa dapetin harga spesial. Nah, ketika teman-teman sponsoring, atau misalnya ada pembelian produk dari konsumen pertama, konsumen kedua, di bulan pertama mereka join, mau konsumen ke-100, ke-50, bebas ya teman-teman, di bulan pertama mereka join, teman-teman akan mendapatkan bonus tambahan sebesar 27,5% dari total belanja omset mereka. Gitu. Jadi 27,5% misalnya dikalikan omsetnya 900.000, maka dapetin uang 247.500 gitu. Nah, jadi dapat bonus sponsoring yang lumayan besar banget ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalnya nanti ada pembelanjaan paket Easy Starter ya, teman-teman, dan itu kembar nih gitu. Si A dan si B sama-sama beli paket Easy Starter, maka teman-teman akan dapetin tambahan extra cash sebesar 120.000. Bukan sampai situ aja, itu kan bonus yang kecil-kecil ya teman-teman. Bonus yang gede-gedenya itu ada di override commission bonus, di mana ketika teman-teman membuka cabang atau membuka franchise ya, ibaratnya bisnis ini tuh kayak buka franchise ya, tapi tidak mengeluarkan modal yang besar. Kalau buka franchise zaman sekarang ya, kayak misalnya yang minuman-minuman
boba yang di mana-mana tuh mencari ruko-ruko kosong, teman-teman tahu kan? Itu aja tuh start dari 300 juta, teman-teman. Nah, ini bisnis franchise-nya itu ibaratnya tuh cuma 0 rupiah modalnya. Dan kita buka franchise-nya pun juga 0 rupiah juga. Jadi ketika kita punya agen-agen yang kita koordinir, atau reseller, atau rekan bisnis kita, atau seorang entrepreneur yang bisa kita koordinir jadi bisnis trainer juga, maka teman-teman akan mendapatkan 5% dari total omset grup. Nah, let's say ya, wah ini 5% kok kecil banget ya, gitu kan. Kak Dona pas lihat kayaknya ini kok dibilang gede ya, padahal 5% gitu nggak sih Kak Dona? Oh, betul, itu pertanyaan saya pertama kali, kok dikit banget dapetnya 5% gitu. Pengennya yang 27,5% gitu ya. Awalnya di situ. Nah, teman-teman, ternyata emang sih pas dia lihat awal, aduh, sponsoring gede banget ya, 27,5%. Padahal sebenarnya yang bikin yang namanya passive income dan income sampai ratusan juta dan miliaran rupiah itu berasal dari 5%. Kenapa berasal dari 5%? Anggap kalau misalnya teman-teman itu punya omset dari grup keseluruhan itu 1 miliar. Nah, 1 miliar dikali 5%, maka teman-teman akan dapetin income 50 juta per bulan. Seperti itu ya pengalinya, itu kalau 1M. Ya. Dan 1M itu nggak mungkin dijual sendiri ya, teman-teman. Ya pasti punya tim kan, atau misalnya franchiser, atau orang-orang yang mau jadi reseller, atau orang-orang yang mau jadi agen yang dikoordinir atau business planner ya teman-teman. Ya toh. Nah, itu dapetin 5%. Kalau misalnya 1M itu 50 juta. Kalau 2M berapa teman-teman? Boleh nih sambil mengasah ini ya. Malam-malam ya. Kalau 2M dapatnya berapa nih? Dapat berapa kira-kira? 2M. Ini kayaknya lagi makan malam kan. Waduh, disuruh buka kalkulator nih. Nah, ini Kak Anggita, benar banget ya. 100 juta, benar banget. Jadi potensinya bisa sampai ratusan juta nggak sih teman-teman biskinnya? Bisnis-biskin ini? Bisa banget. Bahkan lebih dari 100 juta pun juga bisa ya teman-teman, tergantung berapa total omset nantinya yang kita koordinir gitu. Kalau misalnya dapat 1M, berarti kita berapa tuh kira-kira teman-teman? Nanti hitung sendiri ya. Kalau misalnya mau dapat 1M tuh kira-kira omset saya harus berapa gitu. Jadi overhead bonus ini adalah bonus yang sangat besar sekali, dan inilah percepatan kita buat passive income, karena kita di sini nggak kerja sendiri dan nggak kerja seumur hidup. Kita juga mengkoordinir banyak cabang-cabang kita lainnya seperti itu. That's why biskinpreneur bukan biskin dagang ya. Biskinpreneur di sini adalah biskin entrepreneur, pengusaha. Makanya income potensinya gede tapi modalnya luar biasa ya. Bikin kantong kita glowing dan kinclong-kinclong nih teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya bukan itu aja. Teman-teman pun juga bisa dapetin cash award, itu start from 1 juta. Nah, 1 juta itu kalau misalnya di posisi manager ya, jadi di biskin itu ada peringkat-peringkatnya ya teman-teman. Nanti ada manager, diamond leader, terus executive crown, terus ada royal crown. Itu startnya dari 1 juta, sampai kalau Royal Crown, teman-teman akan dapetin extra cash award sebesar 1M. Wah, wow, biasa banget ya. Siapa yang menjurkan banget nggak sih? Dengan syarat dilakukan secara bisnis ya, penjualan aja gitu ya. Betul banget, Kak Dona. Nah, mungkin kalau teman-teman mau lihat detailnya lagi, bisa ikutin nanti ikutan pelatihan dasar business plan. Oke, Kak Dona, mungkin ada yang lain nggak sih yang bisa didapetin benefitnya sebagai seorang biskinpreneur? Ada dong, coba ya kita lihat yang berikutnya ini ya. Jadi keuntungan tambahan yang bisa kita dapat itu adalah penghasilan yang tidak terbatas. Tadi Kak Gaby udah sharingkan ya, penghasilan yang tidak terbatas ini dari mana? Semakin besar kita berusaha, semakin besar kita maintain bisnis kita, pengembangan bisnis kita, tentunya income-nya akan tidak terbatas ya. Begitu juga, nah ini yang luar biasa banget nih, kita bisa mendapatkan royalti dan saham di level tertentu, di bisnis biskin HDI ini kita bisa mendapatkan royalti dan saham, di mana, di bisnis mana lagi ya, kita bisa mendapatkan sahamnya ya, ini sungguh luar biasa. Dan yang luar biasa lagi, kita dipaksa liburan Kak Gep, siapa nih yang kepingin ini, setahun minimal 3 kali itu dipaksa liburan gitu ya. Yang sudah punya tiket Spectrum of the Sea bulan Mei, bisa angkat tangan atau ketik di chat ya, supaya kita nanti ketemu nih rame-rame di seluruh Indonesia, seluruh enterpriser HDI dan Biskin gitu ya. Oke. Okay.
Luar biasa. Dan yang luar biasanya lagi, ini yang terakhir ini Kak Gaby, kesempatan untuk pengembangan diri. Ini benar-benar luar biasa ya, melalui HDI saya dulu tuh nggak bisa ngomong di depan orang, saya malu gitu ya. Dan di sini dipaksa gitu ya Kak Gaby, dipaksa belajar, dipaksa untuk menjalankan, dan akhirnya ya sudah terbiasa gitu. Dan itu yang kita tidak akan bisa dapatkan di tempat lain. Gitu. Kita di sini didorong, disupport untuk menjadi lebih baik lagi. Luar biasa banget ya Kak Gaby. Luar biasa banget ya. Wah, selain dapat income tambahan, terus dapetin royalti dan saham juga, kesempatan free trip ke mancanegara di sini, bisa sambil liburan juga ya. Jadi glowing juga nih feed Instagramnya ya. Karena foto nanti kadang-kadang saya fotonya di kapal pesiar. Terus foto di mana lagi nih? Di Eiffel Tower gitu kan. Wah, kinclong semua nih ya. Udah muka kinclong, terus juga kantong kinclong, terus jalan-jalannya juga kinclong-kinclong ya. Dan yang terpenting itu adalah pengembangan diri. Nah, ini tuh yang benar-benar menurut aku tuh yang paling mahal tuh yang ini. Karena ya itu ya, Kak Dona ya, itu ilmunya mahal banget. Dan kita tuh dapetin totally free dari bisnis ini gitu. Karena di luar sana kalau mau bangun bisnis skincare, kita mau ikut kelas formulator itu bayarnya 150 juta. Terus kalau mau ikut kelas apalagi, bayar lagi sampai ratusan juta gitu teman-teman. Gitu. Apalagi kalau misalnya beli alat ke klinik gitu. Nah itu trainingnya sampai ke luar negeri dan itu bayar sendiri. Dan itu mahal banget gitu loh teman-teman. Nah di bisnis ini pengembangan dirinya free juga teman-teman. Tapi potensinya bisa besar banget. Oke. Okay. Luar biasa ya. Dari semua penjelasan ini, kita semangat nggak sih, kepengen tahu nggak sih gimana caranya melakukan open market ini gitu? Yes, benar banget Kak Dona. Nanya-nanya nggak, apa sih, bagaimana sih caranya? Jangan khawatir, kita udah kumpulin nih pertanyaan-pertanyaannya dari beberapa, nanti teman-teman juga boleh nanya di kolom chat, nanti kita akan pilih dua penanya ya, mohon maaf mungkin nggak bisa dijawab semuanya. Tapi ini beberapa sudah mewakili, saya yakin sudah mewakili pertanyaannya teman-teman. Nah, yes, benar banget. Kita udah kumpulin ya Kak Dona beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sering banget ditanyain cara open market di skin ini. Gitu, karena banyak banget yang interest ya Kak Dona soal open market di skin ini. Nah Kak Dona, pertanyaan pertama nih, mungkin boleh Kak Dona bantu jawab nih nggak Kak Dona? Nah apa sih Kak Dona yang harus dilakukan untuk open market di skin ini nih Kak Dona? Oke. Okay. Nah, untuk open market di skin ini kita harus ada persiapannya nih. Persiapannya apa dia? Ini dia, kita bagi menjadi empat ya, rekan-rekan semuanya. Kita pasti harus tentukan tempat dan waktu. Tempatnya, kita kalau di kota, di Jakarta atau di kota lain, kita bisa pakai learning center atau family center yang ada di kota tersebut. Ya. Manfaatkan semua fasilitas yang sudah disediakan oleh Biskin. Jadi, kita siapkan waktunya, harinya, jamnya, jangan sampai di jam-jam orang yang kerja. Disesuaikan jamnya, mereka bisa waktunya dan benar-benar bisa datang gitu ya. Lalu kita juga siapkan nih undangan. Undangannya proper ya teman-teman, nggak cuma kita undang asal-asalan, kita berikan voucher atau kita berikan undangan yang resmi gitu. Nah dan jangan lupa kita juga harus membekali diri sendiri dan teman-teman yang lainnya, rekan-rekan kerja kita untuk caranya mengundang nih. Kalau enggak, kita enggak bisa datengin orang. Jadi kalau enggak bisa datengin orang, juga enggak ada gunanya juga gitu ya. Gitu. Lalu kita juga siapkan peralatannya nih. Teman-teman bisa baca di sini ada brosur, form konsultasi, materi presentasi, LP Pro, dan Biskin Set-nya. Di beberapa LC sudah tersedia ya teman-teman ya. Ya, begitu ya. Kak Gaby bisa dibantu? Yes, benar banget ya Kak Dona. Jadi kalau misalnya di beberapa LC Learning Center, Family Center dari tempat tinggal dan domisili teman-teman itu sudah disiapkan ya. Jadi buat teman-teman yang, aduh aku nggak punya LC-nya, aku nggak punya biskinnya, belum punya nih. Nah, itu pun teman-teman tetap dapat fasilitasnya, tinggal datang ke stokis aja, ke Learning Center atau Family Center terdekat. Nanti dari pihak stokis atau Family Center akan meminjamkan LV Pro-nya kalau tersedia dengan produknya juga gitu. Tapi kalau dengan syarat teman-teman harus book appointment dulu sebelumnya gitu. H-1 atau H-2 sebelumnya gitu. Nah, jadi di sini tuh
ini ya teman-teman, dipermudah nggak? Ini setuju nggak sih? Ini tuh dipermudah banget nggak sih untuk persiapannya nih teman-teman? Ya, dipermudah bisa. Ya. Dicat ya, jadi nanti tinggal di checklist aja gitu ya teman-teman ya. Yes, benar banget. Oke, boleh lanjut Kak Dona. Jangan lupa juga penampilannya kita ya. Kalau kita mengundang, kita harus juga proper ya. Mulai perhatikan dari bajunya, rambutnya, kita make up-nya. Jangan pakai sandal jepit gitu ya, ngundang orang ya kaget ya gitu ya. Jadi, atau pakai daster ya kan. Betul gitu. Ah Kak Gep, ngomong-ngomong nih, kita ini kan di sini ngajak temen nih, rekan kerjanya kita ya, gitu ya. Tadi kita ada satu rekan kerja saya yang ada di Blitar nih, dia benar-benar luar biasa gitu ya. Di kota kecil, seorang guru, ya, dia bisa mendatangkan 20 orang untuk menghadiri miskin treatment ini. Ya, kita mungkin panggilkan dulu ya. Miss Berli dari Blitar ya. Halo Miss Berli. Halo. Apa kabar Miss Berli? Sepertinya ini ya. Masih ke-mute enggak sih Miss Berli? Nah, ini dia Miss Berli. Apa kabar Miss Berli? Miss Berli suaranya belum keluar ya? Oh iya, suaranya belum keluar di aku. Miss Berli suaranya belum. Jadi bikin penasaran nih, makin penasaran nih ya. Spoiler dulu nih. Luar biasa ya Kak Dona. Jadi aku dengar cerita nih dari Kak Dona sebelumnya. Miss Berli ini tinggal di daerah Blitar ya teman-teman, yang mana Blitar itu tuh sebenarnya bukan kota kayak di Jakarta ya, maksudnya itu di sana itu lingkungan sekitarnya tuh juga sepi gitu, nggak seramai di Jakarta. Kalau di Jakarta kan mobil-mobil banyak tuh yang lewat-lewat seliweran, terus orang jalan kaki juga banyak. Nah di sana itu kota kecil, tapi Miss Berli itu bisa mengembangkan biskin, bahkan pada saat itu pernah mengundang 20 orang untuk datang ke LC-nya Blitar dan dicobain produk LC Pro. Wah, luar biasa ya. Luar biasa banget. Ini dengan kondisi ya, Miss Berli ini dia itu belum SSA, lalu juga belum bisa memiliki biskin satu set nih. Ceritanya seperti itu. Dengan semua keterbatasannya ya. Nah, yang luar biasanya itu bisa mengundang orang sebanyak itu Kak Gaby. Dari mana itu keyakinannya gitu ya? Wah, luar biasa. Aku penasaran banget sih, Kak Dona. Jadi sekarang tuh kayak, waduh, aku kan baru mulai. Ternyata bisa ya semuanya, misalnya baru mulai, belum SSA gitu kan. Bisa kok, asalkan kita punya kepercayaan diri ya, Kak Dona. Ini memang benar-benar akan ada hal yang besar ya, saya rasa ya. Hari ini memang mungkin ada beberapa, salah satu pembicaranya kita juga, Kak Ica ya. Itu ya. Tiba-tiba anaknya jatuh dan harus dibawa ke rumah sakit itu. Jadi benar banget nggak bisa hadir ya. Itu semoga kita berdoa semoga semuanya semoga baik-baik ya. Ya. Oke, Miss Berli sudah bisa masuk? Mau makan nasi. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini teman-teman yang sering terjadi ya. Yang sering terjadi, aduh aku belum bisa presentasi, aduh aku belum punya biskinnya, gitu ya. Itu kayaknya udah deh, Kak Dona, itu Miss Berli. Wah. Nah, ini ada pertanyaan nih, pertanyaan yang sering ditanyakan juga nih, mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Oke. Okay. Tanya orang nih, Kak. Nah, ini kita nanya ke Miss Berli nih ya. Oke, okay. Halo Kak Gaby, bisa dengar suara saya? Oh bisa, Miss Berli, aman. Gimana okay. Teman-teman, kedengaran ya suara Miss Berli? Dengar ya. Wah, biasanya kalau ada sesuatu kayak gini tuh ada berkah besar ya. Jangan-jangan nanti semua partisipan di sini semuanya bisa biskin, crossing biskin kontainer. Amin. Oke, okay. Miss Berli ini ada pertanyaan nih. Saya tuh belum pede untuk mengadakan acara sendiri. Apa yang harus saya lakukan nih, Miss Berli?
Awalnya sebenarnya saya juga nggak pede sih, ya, karena saya juga belum SSA gitu kan. Dan saya hanya baru beberapa produk yang saya pakai dari Biskin ini. Jadi awalnya memang wajar sih kalau belum pede gitu. Tapi enaknya di bisnis kita ini, kita bisa meminjam keyakinan upline. Akhirnya saya jadi yakin dan optimis gitu. Karena saya lihat sendiri upline saya seperti Miss Dona, C. Sofi, C. Rosita. Mukanya kan glowing banget gitu ya, apalagi waktu ketemu langsung gitu. Jadi ketika itu saya lihat luar biasa ya, glowing, bersih, sehat kulitnya gitu. Itu saya langsung yakin. Dan itu yang membuat saya optimis gitu. Jadi kita bisa meminjam keyakinan upline kita gitu loh Kak Gaby. Oke, terus yang itu... kedua, yang kedua kita boleh meminta kan, meminta apa pendampingan dari SSA qualified terdekat gitu. Nah ini saya mau sharing sedikit. Jadi bulan Desember itu upline saya gitu, Miss Dona kebetulan pulang kampung ke Blitar gitu kan. Saya pikir saya sudah lama sebenarnya pengen ngadain di Blitar gitu. Pengen banget ngadain. Tapi itu tadi karena saya belum SSA. Sewaktu Miss Dona datang, wah ini kesempatan emas nih gitu. Dan Miss Dona ternyata merespon dengan luar biasa. Dan siap kita adakan di Blitar acara Biskin gitu. Dan itu membuat saya semakin yakin dan optimis lagi. Tapi kita juga harus tetap membekali diri dengan belajar basic ya. Jadi kita harus pelajari juga basic dari produk-produk Biskin. Karena kalau ditanya, minimal kan kita bisa jawab gitu walaupun tidak se-expert upline kita gitu kan, tidak se-expert yang sudah SSA, tapi kita tetap harus membekali diri gitu sih Kak Gaby. Ya luar biasanya ya, memang dari sana Miss Berli itu punya keinginan besar banget untuk mengembangkan bisnis ya. Kita kan selalu diajarin itu hati, otak, dan tindakan itu harus laras gitu ya. Nah, saya lihat Miss Berli ini memberanikan diri. Sebenarnya juga takut ya. Nanti gimana Miss kalau begini, kalau begitu. Sudah jalan aja. Yang penting jalan aja. Nanti kalau salah ya diperbaikin lagi gitu ya. Gitu. Jadi belajar dari upline-upline yang lainnya juga, kita maju aja. Dan tidak disangka-sangka benar-benar ya, hari itu 20 orang datang. Dan terus terang hari itu kita sampai kewalahan ya, karena LV-nya cuma 2 Kak Gaby waktu itu. Wow, LV-nya 2 dan yang datang 20 orang. Luar biasa yeah. Loh. Dan mereka itu mau nunggu sambil ya, kalau mereka nunggu ya kesempatan kita untuk open mind lebih panjang kan gitu. Wah, luar biasa. Jadi waktu nunggunya itu bisa dimanfaatin untuk sharing product knowledge-nya ya. Betul. Wah, luar biasa loh. Jadi yang di sini ada yang tinggal di luar kota, gitu, yang di luar kota, di luar dari Pulau Jawa, di Jabodetabek mungkin. Nah, itu teman-teman, saya nih, aduh, aku ngerasa tempat aku tuh belum bisa nih ngundang. Nah, kita bisa belajar banyak ya dari Miss Berli ya dan Kak Dona yang bisa ngembangin Biskin bahkan di kota Blitar tersebut ngundang 20 orang. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya, bahkan kita pun yang misalnya ngerasa, aduh nggak bisa nih, aku kan tinggal di kota kecil. Jangan pikir negatif dulu di awal nih teman-teman, dicoba dulu, optimis dulu, yakin dulu, dan minta pendampingan SSR terdekat dan pelajari basic product knowledge-nya. Nanti akan didampingi dan kita akan sama-sama belajar juga during the process gitu. Jadi jalan aja dulu, jangan tunggu sempurna dulu baru jalan, tapi coba aja dulu gitu. Setuju banget ya, ini teman-teman harus diingat-ingat, jalan aja dulu gitu. Dan di akses yes. Kak Gaby, satu orang beli satu set Biskin, yang lainnya ada yang SS krimnya aja, ada yang cuman madunya aja, tapi kita terus follow up ya kan gitu. Jadi benar-benar luar biasa, meskipun tidak semuanya closing, tapi kita udah
happy banget bisa mendatangkan segitu. Berikutnya kita akan evaluasi lagi dan melakukannya lebih bagus lagi. Gitu Kak Gaby. Wah, luar biasa. Thank you ya. Sebentar, ada suara bocor nih teman-teman. Thank you ya Kak Dona dan juga Miss Berli. Ini benar-benar luar biasa ya. Jadi bikin kita makin pede ya teman-teman. Siapa yang setuju di sini jadi makin pede, pengen kembali di skin di kotanya? Ya, semuanya setuju ya. Halo, gitu ya. Apalagi yang di Jakarta. Yang di Jakarta jadi ini loh, pasti semuanya udah pasti bisa memanfaatkan kantor Menteng dan LC-LC yang besar yang lainnya. Oke. Okay. Yes, benar banget. Oke, okay, kita move to another question. Yang pertanyaan-pertanyaan yang paling sering juga ditanyain nih teman-teman. Mungkin kita next. Nah, gimana sih ya cara mengundang orang untuk datang ke open market Biskin di LC terdekat? Tadi kan kita udah dengar ya teman-teman. Kalau misalnya Miss Berli itu bisa mengundang sampai 20 orang gitu ya. Dan ada rekan kerjaku yang berhalangan hadir saat ini karena ada musibah. Nah, namanya Ica. Ica itu juga bisa ngundang setiap harinya itu 8 orang, 7 orang. Jadi seminggu tuh bisa 3 kali nih bolak-balik Menteng. Nah, mungkin kita bisa tanya nih, teman-teman nih yang kepengen dong ngechat dulu dong. Pasti penasaran ya, Kak Dona. Gimana cara ngundangnya? Nah, ini tuh poin banget. Jadi buat teman-teman bisa langsung dicatat poin-poinnya nantinya, karena kita akan nanya dulu kepada Miss Berli nih. Gimana sih cara Miss Berli tuh bisa ngundang orang tuh datang ke open market Biskin di Blitar nih, Miss Berli? Oke. Jadi yang pertama, kita menjalin kedekatan ya. Kita membina hubungan baik gitu loh. Jangan pas mau ngundang baru ngechat gitu kan, tanya kabar gitu. Jadi jauh-jauh sebelumnya kita sudah menjalin kedekatan dulu Kak Geb. Gitu ada acara keagamaannya dia, kita ucapkan selamat Idul Fitri kalau yang muslim gitu ya. Terus kalau Kristen Merry Christmas. Nah, terus yang kedua itu kalau kita sudah membina hubungan yang baik, ketika kita WA gitu ya, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah kalau ketemu menyapa gitu kan, memuji gitu kan. Ketika kita WA, kita ngundang misalkan atau kita telepon, orangnya akan seneng gitu loh Kak Gaby menerima chat kita atau telepon kita gitu kan. Nah, dari situ baru kita mengundang. Mengundang itu diusahakan kalimatnya itu jelas, ringkas gitu. Terus tujuannya apa? Dan kalau saya ketika ada acara-acara di Blitar gitu Biskin, saya lihat dulu, oh ini seperti yang kemarin Miss Dona, oh ibu ini sebenarnya senangnya tuh nggak senang ke salon, tapi dia mau perawatan. Lah kita bisa masuk, ini sebenarnya pelatihan. Untuk perawatan sendiri di rumah tak harus ke salon. Jadi kita harus sesuaikan ketika kita telepon atau kita WA. Kalau dia mua, kita bisa lewat masuk sudah banyak mua yang pakai produk kita gitu. Jadi sehingga dia berpikir, oh ini aku untung nih datang ke sini gitu. Dan yang ketiga tuh kalau memang sifatnya kita mau produk gratis ya, nyoba produk gratis, kita pakai voucher. Jadi kemarin yang sama Miss Dona kenapa begitu meledak, karena voucher kita itu jelas Korean Fitse gitu kan, dan gratis kan 500k untuk 2 orang, sementara di Blitar itu jarang, maksudnya tuh tidak semahal itu juga gitu kan. Nah begitu lihat mereka langsung respon, bahkan di status aja langsung ada yang telepon gitu loh Kak Gaby. Itu caranya? Jadi dengan kita memanfaatkan voucher itu gitu kan, mereka kebanyakan langsung antusias, langsung tertarik gitu. Wah, luar biasa ya. Aku kalau dapat vouchernya dari Miss Berli, kayaknya aku juga langsung terbang deh ke Blitar. Karena memang spesial banget ya, vouchernya pun juga menarik banget, itu worth 500.000. Wah, 500.000 nih vouchernya gitu kan. Terus kalau misalnya kita kirim kayak gini kan kayaknya eksklusif banget ya, teman-teman. Siapa yang setuju di sini jadi eksklusif banget kalau pakai voucher?
Jadi eksklusif ya di sini ya. Jadi ini bagus banget nih. Yes, benar banget. Saya tambahkan Kak Gaby, ketika kita memberi voucher itu, kalau saya tidak terkesan murahan juga. Di sini kan produk kita Korea ya, produk dari luar gitu kan. Siapa yang nggak tahu kalau produk dari Korea itu kan sangat bagus. Jadi saya selalu bilang, ini slotnya terbatas. Kira-kira mama atau cece atau kakak bisa datang nggak? Kenapa? Jadi tidak terkesan murahan gitu loh. Jadi kita harus membuat bahwa voucher kita ini bukan untuk sembarangan dikasih ke orang. Tapi karena memang satu yang kita undang itu memang dia layak mendapatkan itu atau dia orang spesial gitu. Jadi dia senang gitu loh Kak Gaby. Wah luar biasa. Jadi kayak limited ya. Orang-orang tertentu yang diundang, dan ini slotnya juga terbatas, sehingga orang itu jadi mikir, wah, kayaknya jangan sampai bilang enggak deh, aku bilang iya aja dulu, gitu kan. Jadinya orang-orang itu jadi tergesa-gesa untuk memutuskan bisa atau tidaknya, gitu. Wah, luar biasa banget nih, dari Miss Berli. Nah, di sini aku sharing sedikit tentang pengalaman dari rekan kerjaku, yang mohon maaf, hari ini tuh berhalangan hadir, karena kebetulan lagi kena musibah, sore tadi anaknya itu jatuh, dan bibirnya tuh sampai robek gitu, dan giginya pun juga patah. Jadi sekarang lagi OTW rumah sakit untuk pengobatan anaknya gitu. Jadi sebenarnya ini Ica yang ngisi sesi ini, tapi nanti aku bantu karena kebetulan Ica pun juga sering banget cerita sama aku pada saat dia mengundang. Nah, kita doakan ya teman-teman sama-sama, semoga anaknya Ica cepat membaik ya, dan kondisinya semoga bisa cepat sembuh ya teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, di sini aku sharing sedikit nih kalau dari pengalaman Ica, itu dia pakai dua metode gitu. Yang pertama itu by chat dan Instagram. Jadi Ica ini juga terbilang baru juga ya teman-teman dalam memasarkan Biskin. Bahkan pecah telurnya Biskin itu dia itu di bulan Januari kemarin gitu. Pada saat dia udah berani untuk mulai membuka pasar Biskin. Jadi sebelumnya tuh dia tuh selalu jualnya tuh B-products gitu kan. Dan nggak pernah closing Biskin. Dulunya tuh pernah mungkin es krim dan lain-lain. Akhirnya dia beranikan diri untuk chatting-chatting dan ngajak orang untuk datang ke kantor pusat kita di Menteng untuk dilakukan treatment gitu. Nah, dari cerita beliau, Ica tuh sendiri cerita, jadi dia itu yang pertama itu adalah bangun komunikasi yang baik dulu nih. Sama seperti Miss Berli tadi. Bangun komunikasi baik dulu sama teman-temannya, jadi benar-benar nggak nanya kabar lagi nih. Biasanya kan kalau misalnya kita tuh udah lama nggak sapa-sapa, pasti pertanyaan pertama, hai kak, apa kabar? Karena berarti kan itu udah lama ya, nggak kontek-kontekan. Ini tuh karena dia udah bangun hubungan baik dulu sebelumnya, mungkin dia udah punya list daftar nama sekitar 200, itu dia sapa-sapa dulu dan jalin hubungan baik dulu. Nah, ketika dia mau mengundang, dia langsung undang gitu. Misalnya kayak di sini ya, adek, besok free nggak jam makan siang? Aku mau invite kamu nih buat free treatment Korean Glowing bersama Biskin di kantor Menteng. Sesimpel itu aja tuh kata-katanya. Karena sebelumnya udah terjalin hubungan baik, gitu teman-teman. Kecuali misalnya kita tuh nggak pernah nyapa-nyapa. Tiba-tiba langsung kita chat kayak gini. Nah, orangnya merasa annoying nggak sih? Kenapa nih tiba-tiba ngechat langsung undang-undang kayak gini ya kan? Nah, jadi teman-teman, kalau bisa, jalinlah hubungan yang baik dulu sebelum kita ngundang. Sehingga pada saat kita ngundang, sesimpel apapun bahasanya, orang itu akan interest gitu. Jam makan siang bisa sih kak, tapi gak apa-apa nih bawa adiknya, katanya gitu kan. Boleh, gak apa-apa. Oke, aku fleksibel. Nah, habis itu adik, ini saja sambil bercanda, sampai bisa chat sambil bercanda gitu. Adik, oh adik, katanya gitu. Apa tuh, katanya gitu kan. Kamu bisa kerja gak gitu, habis Jumatan bisa kabur bentar gak ke Menteng buat invite treatment, misalnya kayak gitu. Karena ini udah deket gitu loh teman-teman. Jadi, ngundangnya itu pun juga jangan yang terlalu formal, jadi sesuaikan bahasanya sesuai dengan bahasa sehari-hari kita sama orang yang kita undang. Nah, beda dengan yang paling kiri, yang Ibu Kristi, ini adalah chat dia mengundang kepada orang yang belum sama sekali dikenal. Jadi untuk blind prospect, bedakan sama orang yang udah kita kenal. Warm sama hot itu mungkin bahasanya bisa lebih santai ketika kita udah bangun hubungan yang baik. Tapi kalau misalnya untuk blind prospect, yang belum dikenal, bisa pakai format yang simple. Tapi pada saat orang itu udah baca, udah tahu nih maksud dan tujuannya apa. Gitu. Dan mungkin bisa berikan juga contoh undangannya yang dicetak ya, pakai Canva, diedit, itu juga bisa. Supaya lebih eksklusif, gitu teman-teman. Nah, ini by chat.
Nah, selanjutnya ini ada tips-tipsnya ya, teman-teman, kalau misalnya kita mau mengundang by chat. Jadi yang pertama, jalin hubungan dulu ya dengan prospek kita. Terus kalimatnya juga ringkas, jelas, dan ada unsur mengajak. Nggak usah terlalu too much information, atau sekarang tuh namanya TMI ya. Nggak usah too much information, cukup simple aja kalimatnya kayak tadi gitu ya. Nah, langsung diundang gitu, ada unsur mengajaknya, tergantung level kedekatan ya. Kalau misalnya orangnya tuh nggak terlalu dekat, mungkin kita harus banyak detailin sesuatu gitu kan. Tapi kalau udah biasa berkomunikasi, kita langsung ajak aja dulu gitu. Yang penting dia datang dulu nih ke Menteng gitu. Nah, terus jelasin juga bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan free treatment seharga 200.000 gitu. Karena kan dia ini treatment hands on ya, teman-teman. Jadi dikasih tahu kalau kamu tuh dapetin free treatment loh, dan ini tuh limited orang yang bisa ikut gitu. Jadi selalu dibikin spesial gitu ya. Jadi orangnya tuh mau dan pengen banget untuk datang gitu, teman-teman. Nah, ini kalau by chat. Nah, kebetulan Ica itu adalah tipikal orang yang paling seneng banget telepon gitu. Dan dulunya nggak berani sebenarnya telepon. Jadi Ica tuh cerita, "Kak, aku tuh nggak berani dia telepon, bingung deh kalau telepon orang tuh aku harus ngomong apa." Tapi ketika dia memberanikan diri, kan aku bilang ya sama Ica, "Cak, coba dulu deh telepon. Telepon tuh beda," aku bilang, "dan rasanya tuh kayak lebih enak gitu, yang diobrolin tuh bisa lebar dulu di awal gitu, bisa akrapin diri dulu, bisa bonding dulu sama orang itu," aku bilang gitu kan. "Oh iya ya, coba deh telepon." Nah, akhirnya dia beranikan diri telepon-telepon orang itu di bulan Januari, teman-teman, pada saat awal. Akhirnya dia telepon beberapa orang, dan kurang lebih seperti ini sih pembahasannya. Misalnya kayak gini ya, "Assalamualaikum Kak Gaby, apa kabar?" "Ya, baik Ca, alhamdulillah." "Ada apa Ca, telepon? Lagi di mana Kak?" "Gak lagi sibuk kan?" Jadi tanya kabar dan kesibukan orang itu dulu, karena kan jangan-jangan ada yang lagi kerja atau ada yang lagi ngapain gitu. Tapi kalau misalnya orangnya itu nggak sibuk, pasti dia akan mendengarkan cerita kita gitu. Nah, next. "Oh enggak kok Ca, lagi nyantai nih." Nah, biasanya kalau Ica itu pakai kata-kata seperti ini, oh iya kak sekarang tuh kakak lagi pakai skincare apa nih kak, aku lihat kakak sering review-review skincare nih di Instagram gitu kan." "Oh iya, aku lagi pakai skincare brand A," misalnya gitu. "Tapi gitulah Cah, hasilnya nggak gitu bagus. Soalnya aku tuh keluar skincare baru, cobain. Jadi belum ada yang cocok sih sampai sekarang." "Wah, pas banget nih Kak. Ica mau ngundang Kakak untuk cobain free treatment Korean VC Glow nih di Menteng." Jadi langsung gitu, teman-teman. Oh, jadi orang tuh tahu juga manfaat kita nelfon tuh tujuannya tuh apa, gitu. "Oh, oke. Okay. Wah, free ya? Nanti kita finding solution dan mengundang." Karena tadi dia udah curhat di awal. Kalau orang itu belum curhat, teman-teman, kita gali terus sampai dia akhirnya curhat gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kan langsung curhat nih ketahuannya. Tapi kalau kita bikin panjang banget kan di slide ini kan kayaknya berapa slide gitu ya, sampai 20 slide mungkin bisa ya. Kalau realitanya gitu ya. Jadi teman-teman kalau belum tahu masalah orang itu, tanya terus gitu. Misalnya dia, "Enggak kok, aku cocok-cocok aja skincare sekarang." "Oh gitu Kak," gitu. "Terus ini skincare itu di mana?" Gini-gini. Kita gali terus sampai akhirnya dia curhat gitu. Nah, kalau tadi itu ketahuan kan masalahnya di mana. Jadi, kita langsung finding solution. "Oh, free ya? Boleh banget. Tapi aman nggak buat Bu Sui?" Ketemu lagi permasalahan kedua. Nah, mungkin seorang Gebrina ini dia lagi menyusui misalnya gitu ya. "Oh, aman Kak, karena bebas dari 14 bahan kimia berbahaya." "Nah, ini jadwalnya kebetulan terdekat tuh lusa jam 1 siang, Kak. Kakak bisa datang nggak? Dan bisa ajak teman loh, Kak, untuk datang." "Oke, boleh, Cak. Pas banget. Aku abis ngumpul-ngumpul nih sama teman alumni aku. Jadi datanglah mereka ke sana dan dimasukin reservation, dan biasanya Ica ini akan share gym maps-nya H-1. Itu buat apa sih teman-teman? Share-nya tuh H-1 untuk memastikan gitu. Karena kalau misalnya memastikan orang yang diundang itu dengan, "Kak jadi datang nggak? Satu jam lagi Kak datang nggak sih? Kak jadi datang ya?" Pasti annoying ya. Kita pun juga pasti kayak dapat chat kayak gitu, apaan sih ditanya-tanya mulu gitu kan. Tapi sengaja dibikin kayak Gmaps gini, supaya nanti pas H-1 di-share Gmaps-nya, "Kak, ini lokasi Menteng ya," gitu, di lantai 1 ya. Orang itu bisa konfirmasi, kalaupun dia nggak jadi datang, gitu. Jadi orangnya pun juga tetap nyaman, gitu. Jadi seperti ini, gambarannya seperti ini ya, teman-teman. Tapi realitanya di lapangan tuh beda-beda. Jadi ada mungkin prospek yang dia tuh awalnya ramah, dan orang tuh senang, easy going. Ada juga yang dia tuh nggak suka sharing banyak gitu. Nah, terus jawabannya juga singkat-singkat, tapi tetap aja ya, jalan teman-teman. Dan tujuan kita nelfon itu adalah mau berbagi sesuatu yang baik kepada dia.
gitu. Jadi kalau niat kita udah kayak gitu, pasti enak gitu ke belakangnya tuh dia jadi tahu, oh manfaatnya tuh dia nelfon aku tuh untuk yang bagus nih, dia mau ngasih treatment gratis gitu. Oke. Okay. Luar biasa, thank you Kak Gaby. Sampai batuk ya. It's okay. Lagi memang kalau ngomong terus begitu ya. Kita next ya, ini next question nih. Kita bisa lihat pertanyaan apa lagi yang biasa ditanyakan ketika kita mau mulai bisnis Biskin. Nah ini dia. Apa saja contoh jenis open market produk Biskin secara onsite? Nah ini kalau teman-teman, menurut teman-teman ada apa lagi nih selain hands-on treatment di LC? Kira-kira ada yang lain lagi nggak? Bisa diketik di kolom chat. Ada yang pernah melakukannya? Oke, dari KGB akan men-sharingkan berapa, ada beberapa hal lagi yang kita lakukan secara onsite nih. Boleh di next slide-nya. Ini dia. Oke, teman-teman. Nah, sorry ya, tadi aku agak batuk dikit. Jadi iklan Herbal Remedy dulu ya tadi ya. Oke, nah teman-teman, di sini aku sharing sedikit tentang jenis-jenis open market ya, open market dari Biskin sendiri secara onsite. Karena kan sekarang ini kita udah move ke zaman-zaman yang udah ketemu orang, terus udah mulai tatap muka gitu. Closing itu tuh benar-benar maksimum tuh benar-benar tatap muka ya sekarang, dan jarang tuh kalau misalnya online itu udah nggak seefektif dulu nih untuk closing. Jadi bisa ada alternatif, yaitu ada 4 jenis acara yang mungkin, atau event atau ide buat teman-teman semua di sini untuk memanfaatkan LV Pro-nya di rumah untuk melakukan treatment LV Pro dan Biskin. Nah, yang pertama adalah hands-on treatment at a learning center. Yang kedua itu adalah home treatment. Ini bedanya apa sih? Kalau hands-on ini, dia itu rangkaian treatment-nya itu secara mandiri ya. Jadi kalau misalnya ada klien yang datang, itu dia pakai alatnya sendiri. Jadi kita itu ngasih instruction di depan sendiri, dan ada orang yang duduk nih, sekitar 7 orang. Nanti kita kasih tahu cara pakainya dari awal seperti apa, sampai selesai. Jadi bukan yang kita makein dari awal. Gitu. Nah, beda dengan home treatment. Home treatment ini mungkin dia lebih banyak nih rangkaiannya, tapi kita memberikan treatment langsung kepada orangnya. Nah, beauty clinic ini seperti apa sih? Kalau beauty clinic ini adalah prospecting ke klinik-klinik, supaya kita bisa kerjasama ke klinik tersebut untuk masukin produk Biskin. Nah, penasaran gak sih teman-teman gimana caranya? Karena banyak banget loh sekarang klinik-klinik yang menjalin kerjasama sama Biskin. Bahkan orang-orang yang jadi ownernya itu sekarang jadi leader-leader besar loh di Biskin ya. Ya, di Biskin di HDI sendiri gitu ya teman-teman. Dan makanya beauty klinik itu potensial banget gitu. Kita juga bisa nge-grab owner dari kliniknya itu untuk juga melakukan bisnis Biskin. Jadi bisa jadi pelebaran cabang-cabang teman-teman nantinya selanjutnya. Selanjutnya adalah bazar. Nah, kalau bazar ini gimana? Bazar ini adalah open market di bazar-bazar. Ketika teman-teman ada mau open market di bazar mana gitu ya. Kayak Kak Destin ya, hari ini lagi buka bazar ya Kak ya, di Bandung. Nah, aku lihat tadi luar biasa banget loh Kak Destin. Bisa buka bazar sebagus itu dan seunik itu. Nah, itu bisa juga jadi salah satu cara untuk memasarkan Biskin. Nah, mungkin kita langsung masuk aja salah satu dari 4 cara ini. Ya. Nah, yang pertama adalah Biskin hands-on treatment, di mana kita bisa mengundang clients kita untuk datang ke LC terdekat untuk diberikan treatment LV Pro. Nah, ini di mana nih kira-kira teman-teman? Bisa tebak nggak? Ini di Blitar ya, teman-teman. Nah, ini di Blitar, yang mana waktu itu Miss Berli dan juga Kadona bisa mengundang sampai 20 orang yang nyobain LV Pro dengan metode hands-on ini. Nah, itu boleh ceritain nggak, Kadona, itu gimana sih ceritanya yang di Blitar? Ya, jadi waktu itu mengundang, kita kan karena waktunya mepet sekali, kita juga mikirnya, oh ya udahlah, kita coba aja gitu kan. Nggak usah banyak mikir. Dan tidak disangka orang itu berdatangan ya. Nah, ini jadi kalau ini yang di sini ini sekitar 16 orang, ini ada beberapa yang sudah pulang gitu. Jadi benar-benar mereka datang, kita sempat menjelaskan produknya dan mereka benar-benar merasakan satu persatu, mereka pakai masker,
treatment satu persatu dan memang merasakan perubahannya yang luar biasa gitu. Dari sana yang saya ceritakan tadi, satu set biskin closing, beberapa ada yang beli SS cream-nya aja, serumnya aja, atau clover honey-nya aja gitu. Nah, orang-orang ini masih kita dalam tahap follow up nih Kak Gaby gitu. Jadi ada beberapa yang sudah kepingin mau beli lagi seperti itu. Jadi nggak closing di saat hari H, nggak ada masalah ya teman-teman. Nggak usah stres, aduh kok nggak closingnya, semua datang, nggak closing. Jangan khawatir, karena nanti kita bisa follow up. Follow up ke kedua, ketiga, keempat, kelima, pasti bisa closing. Begitu Kak Gaby. Benar banget Kak Dona. Jadi teman-teman jangan expect-nya tuh, ah hari itu nggak closing, aku nggak bikin lagi lah. Tapi closing-nya tuh biasanya di hari-hari follow up kita nih teman-teman. Karena ya ibaratnya orang belanja itu belum tentu hari itu dia langsung beli gitu ya. Jadi bisa jadi hari itu, tapi bisa jadi di follow up kedua, tiga, dan empat ya Kak Dona ya. Tapi itu lumayan banget loh Kak Dona, di Blitar aja tuh bisa belanja madu, terus vitamin C, biskin ya. Terus juga tadi ada belanja SS cream juga ya Kak Dona ya. Wow. Dari mengundang 20 orang ini. Jadi luar biasa banget nih teman-teman. Jadi dengan sharing seperti ini, ternyata banyak juga orang yang terbantu dengan mengetahui produk biskin lebih lanjut. Karena ngerasain pastinya perubahan kulit dan before after-nya. Nah, di sini aku mau sharing sedikit yang tentang di Jakarta nih. Tadi kan di Blitar nih, teman-teman. Nah, di Jakarta itu ada yang namanya Biskin Sanctuary, di mana teman-teman bisa mengundang orang secara gratis ya. Ini tuh working space-nya itu nggak bayar sama sekali ya, teman-teman. Ini fasilitas dari HDI untuk kita sebagai entrepreneur-nya. Nah, kita tuh bisa ngundang banyak orang ke sana ya. Mungkin kapasitasnya bisa sekitar 25 orang, karena kursinya tuh di sebelah sana tuh ada kayak 20. Terus yang hands-on-nya ada sekitar 6, jadi sekitar 26 orang yang bisa kita undang hadir ke sana. Nah, ini kebetulan pengalaman dari rekan kerjaku, Ica. Jadi aku bantu jelasin, Ica ini sendiri itu udah mulai rutin nih Kak Dona di bulan Januari ya. Di bulan Januari kemarin, karena dia first time itu masarin biskin tuh di bulan Januari 2023 ini. Dia tuh mulai konsisten, seminggu itu punya jadwal 3 kali. Senin, Rabu, sama Jumat. Atau kalau misalnya Jumatnya nggak bisa, dia selalu switch ke Minggu gitu. Nah, dia tuh selalu bikin jadwal itu di RKH-nya untuk mengundang banyak orang ke biskin. Misalnya hari Senin, dia kumpulin 8 orang. Nanti Rabu, dia kumpulin misalnya 10 orang. Terus nanti hari Jumat, dia kumpulin 5 orang. Pokoknya dia ngundang dengan cara yang tadi ya, teman-teman. Cara ngundangnya tadi kan udah di-share ya. Dengan cara seperti itu, dikumpulin. Dan kita tuh udah booking sebelumnya sama Mbak Rara Ibiskin ya, untuk nyiapin peralatannya ya, kayak misalnya apron, terus juga kaca, terus juga LV Pro-nya. Kebetulan kalau di Biskin Sanctuary itu disiapkan sekitar 7 LV gitu, jadi tinggal bawa punya aku satu, jadi 8, jadi cukup untuk 8 orang. Nah, itu tuh disiapkan nih sama Biskin Sanctuary, dan produknya pun juga disiapkan. Jadi teman-teman tinggal bawa badan aja nih. Jadi buat teman-teman yang, aduh aku nggak punya biskin, aku belum beli LV Pro, jangan khawatir, karena itu akan difasilitasi oleh LC terdekat. Nah, ini Ica ini rutin nih, Kak Dona, untuk mengundang gitu ya. Minggu segini berapa, terus hari ini berapa. Itu benar-benar closing-annya jadi banyak banget, Kak Dona. Bahkan di hari pertama dia bikin hands-on, itu ada yang closing paket dan juga closing LV Pro sekaligus. Gitu. Luar biasa ya, Kak Jeb ya. Luar biasa, dan dia jadi pede, Kak Dona, wah ini first time aku nih bisa closing biskin, dia bilang kayak gitu. Ih, ternyata bisa ya closing biskin, karena dia belum pernah pecah telur, Kak Dona, sama ini, gitu kan, karena dia selalu manfaatin online-online dan online aja, belum pernah nih coba on-site, ya kan. Nah, betul. Pas dia pecah telur, ya, Kak Dona. Teman-teman masih tahu nih, Kak Ica ini masih enterprise manager tingkatnya, jadi jangan bilang, ya itu kan Kak Gaby, gitu terus ya. Jadi Kak Ica ya. Benar-benar masih baru gitu ya. Benar-benar masih baru, teman-teman. Dan baru belajar juga cara jual biskin itu, dia baru. Karena selama itu jualnya madu dan bee products gitu. Tapi dia mau, belajar dan cepat beradaptasi. Itu sih kuncinya, teman-teman. Jadi kalau ada perubahan, cepat-cepatlah beradaptasi gitu. Orang udah mulai onsite, kita jangan bergantung hanya dengan online aja. Gitu. Cobain gitu untuk onsite. Nah, Ica ini berani untuk mencoba onsite yang awalnya juga nggak pede, teman-teman. Tapi kan tadi kita udah bahas ya,
gimana cara jadi pede versi Ica sama Miss Berli, ya kan? Nah, jadi udah pede, terus akhirnya closing pertama kali di hari pertamanya hands-on, akhirnya dia pede. Wah, gua harus seminggu tuh ngundang 10 orang, Kak, minimum, gitu kan. Seminggu tuh 30 orang, jadi kita bagi 3 nih, Kak. Senin 10, Rabu 10, nanti Jumat juga 10. Dia semangat, karena dia udah ngerasain closing-nya tuh kayak gimana. Dan ternyata yang datang itu banyak gitu, karena banyak, dan kita alhamdulillah tuh langsung, misalnya ada kayak Kak Dona bilang tadi ya, ada yang langsung, ada yang pengen beli madunya dulu, ada yang pengen beli es krim, ada yang pengen beli anti-akne, ada yang beli biskin, apa namanya, travel kit, ada yang beli satu set, dan lain-lain gitu. Jadi tergantung kebutuhan dari orang-orang yang datang. Dan semuanya closing nggak? Nggak, teman-teman. Banyak yang closing itu bahkan setelah follow up, gitu. Setelah follow up, baru closing, gitu. Jadi nggak selalu pas di tempat itu langsung closing, gitu, ya, teman-teman. Semangat ya, teman-teman. Kalau ngundang belum closing, itu nggak apa-apa, benar-benar nggak apa-apa, gitu ya. Jadi itu nanti kita perlu follow up, memang perlu follow up lagi untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Jadi Kak Gaby ngelihat dua tempat ini, kita nggak ada alasan ya, mau di Jakarta, mau di Blitar, mau dimanapun, teman-teman yang penting pede aja, lakukan dulu. Nggak usah nunggu pinter, gitu ya. Langsung kontak SSA terdekat, langsung adakan acaranya. Yang di Jakarta, jangan sampai tidak memanfaatkan ya, luar biasa nih tempatnya. Ya, yes, benar banget ya, Kak Dona. Jangan sampai nggak memanfaatkan ya, sedangkan Miss Berli aja tuh aku kagum banget loh. Di Blitar aja tuh bisa loh, nge-host acara Biskin bisa ngundang 20 orang gitu loh. Apalagi teman-teman yang tinggal di kota besar ya, itu bisa juga pastinya lebih gitu loh, teman-teman. Jadi nggak ada alasan tempatnya di mana ya, tapi yang terpenting itu kitanya gitu. Kitanya nih mau usaha nggak untuk inviting dan sharing hal-hal yang baik gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah bahas Biskin hands-on treatment, jadi nanti untuk rangkaiannya kita akan sharing di belakang ya, teman-teman. Kita bahas sedikit tentang 4 treatment lainnya yang teman-teman bisa jadikan alternatif. Salah satunya adalah home treatment. Nah, home treatment ini aku udah beberapa kali, rumah ini tuh udah kayak sekalian klinik ya, Kak. Jadi rumahku sekarang itu kadang-kadang jadi klinik juga nih, orang datang ke sini terus nyobain LV Pro gitu kan, diundang nih ibu-ibu teman-teman karamel sekolah gitu kan, atau misalnya orang yang nge-gym atau tetangga-tetangga dekat di sini, teman-teman dekat rumah gitu ya, untuk cobain home treatment Biskin ini. Nah, gimana sih cara ngundangnya? Kalau misalnya di grup sekolah anak itu biasanya ngundangnya aku bikin urutan gitu nih. Nah, ibu-ibu, kebetulan aku mau bagi-bagi Biskin home treatment nih, karena first time, jadi aku kasihnya itu free nih, karena sebenarnya berbayar Rp150.000 next-nya gitu. Jadi ibu-ibu bisa datang nih ke rumah aku hari ini, siapa yang bisa gitu kan, bikin 1, 2, 3 gitu di grup WhatsApp gitu loh, teman-teman. Nanti kan mereka ngisi tuh nama-namanya siapa yang ikut. Akhirnya dikumpulin di rumah, dan kita lakukan yang namanya Biskin home treatment. Nah, Biskin home treatment ini agak berbeda dengan hands-on. Karena kalau hands-on itu orangnya langsung pakai, seperti gambar yang sebelumnya, itu orangnya langsung pakai produknya, gitu. Langsung mengaplikasikan di wajahnya sendiri-sendiri. Kalau ini kita yang bantu mengaplikasikan. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, teman-teman. Nah, yang pertama adalah sebelum melakukan treatment, jangan lupa untuk melakukan yang namanya screening kulit terlebih dahulu. Biasanya aku itu kasih kayak lembar konsultasi, atau kita bisa pakai Biskin Facial Scan Application. Jadi teman-teman di sini yang belum punya aplikasi Biskin, bisa langsung download ya, Biskin Facial Scan. Biskin Facial Scan ini sangat membantu kita untuk mengetahui jenis kulit orang, gitu ya, terus juga mengetahui produk apa yang cocok. Jadi buat teman-teman di sini yang belum ikut SSA, bisa terbantu banget pakai si aplikasi tersebut. Gitu, Kak Dona ada pengalaman nggak pakai Biskin Facial App? Ya, ada nih, nanti di gambar selanjutnya kita akan tunjukkan ya, luar biasa ya, dengan screening wajahnya kita langsung kelihatan nih, langsung kelihatan bagaimana jenis kulitnya kita, bagaimana usia kulitnya kita, nanti kita lihat ya. Oke, nah jadi setelah kita udah screening kulit,
kita udah pakai facial application apps, yang pertama kali kita lakukan adalah foto dulu. Nah, jangan lupa di foto dulu nih. Jadi klien kita itu foto dulu wajahnya sebelum pakai apa-apa gitu ya. Setelah dibersihkan, kita foto gitu. Karena supaya apa? Supaya ada buktinya. Ada perubahan setelah melakukan treatment-nya. Nah, selanjutnya itu biasanya aku cuci wajahnya menggunakan V1 atau W1. Ini tergantung tadi ya. Setelah dia udah kita tahu nih jenis kulitnya apa, terus juga permasalahan kulitnya apa dan lain-lain, kita bisa tahu nih produk apa yang cocok untuk beliau. Nah, kita kasih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kulit. Nah, itu biasanya aku bisa gunakan kayak sponge kentang gitu. Misalnya teman-teman lihat ya di Shopee, itu ada kok dijual yang kayak panjang-panjang gitu, dimasukin ke baskom, terus dia langsung membesar, itu bisa pakai itu. Atau misalnya kalau misalnya di rumah, itu kan biasanya ada air yang mengalir ya. Itu biasanya aku arahkan ke air mengalir atau mau pakai ini. Jadi aku kasih pilihan. Nah, biasanya ibu-ibu yang datang ke rumahku, aku pakai air yang mengalir aja deh, rasanya aku tuh udah biasa cuci muka pakai air yang mengalir. Oke, itu bebas pilihan ya, teman-teman. Karena kalau di rumah tuh ada sumber air keran gitu ya. Beda nih kalau misalnya kita bikinnya di bazar. Gitu, teman-teman. Atau di tempat-tempat yang sulit gitu untuk menemukan air untuk cuci muka. Nah, setelah itu, aku melakukan yang namanya face massage ya. Facial massage gitu. Jadi buat yang di sini belum tahu apa sih itu facial massage atau totok wajah, itu tuh gerakan di mana kita tuh bisa merelaksasi dulu nih wajahnya gitu, wajah dari klien kita. Nah, mungkin ada yang lagi stres atau mungkin lagi ada yang aliran darahnya kurang lancar, itu bisa kita tekan-tekan di bagian akupresur wajahnya. Bisa di bagian sini ya. Ada di bagian sini. Nah, ini enak banget nih kalau diangkat di bagian sini nih, teman-teman. Nah, dua ditarik ke atas, dua ditarik ke atas, terus ke sini, ke arah atas semuanya, teman-teman. Mungkin kalau mau lihat detailnya, nanti buka aja di YouTube-nya Biskin, gimana cara facial massage ini, gitu. Ada kok di Biskin ID, di YouTube. Nah, itu nanti belajar untuk melakukan totok wajah tersebut. Nah, biasanya itu tuh aku pakai face oil, yang bahannya itu alami ya, kayak squalene, terus misalnya oil dari nuts dan lain-lain gitu. Jadi yang rose oil dan lain-lain, pokoknya yang alami ya, teman-teman. Nah, setelah itu aku menyiapkan uap panas sambil dipijit-pijit tadi. Uap panasnya ini disiapkan, tapi ini optional. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai uap panas, nggak apa-apa gitu. Ini optional aja. Kenapa sih pakai uap panas ini? Karena selanjutnya aku mau vakum komedo. Jadi si pori-porinya dibuka dulu supaya lebih gampang nih untuk vakum komedo. Nah, di sini aku nggak pakai ulna karena aku tuh nggak expert pakai ulna. Ulna itu hanya orang-orang tertentu yang udah pintar pakai yang itu loh, teman-teman, yang ulna yang ujungnya bulat itu loh, yang untuk dibuka untuk orang-orang yang biasa facial. Nah, itu karena kita itu bukan expert di sana, jangan coba-coba pakai ulna ya. Karena takutnya nanti salah pakai malah jadi komedo yang gede ya, atau jerawat yang berbahaya atau bisa jadi pustul gitu yang berbahaya di kulit. Jadi jangan pakai ulna. Kalau yang mau gampangnya pakai vakum komedo. Tapi ini juga optional. Kalau teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Karena pakai LV Pro aja yang sinar biru itu udah bisa ngangkat komedo dan sel kulit mati gitu. Nah, selanjutnya setelah vakum komedo itu kan kebuka ya pori-porinya. Nah, kita tutup lagi nih pakai masker madu. Nah, biasanya masker madunya itu aku campurin sama essence dan dikasih sheet mask. Tapi sheet masknya nih, teman-teman, dibasahin dikit dulu ya di keran. Karena kalau nggak dibasahin, dia nggak akan ngembang-ngembang. Karena esens kita tuh benar-benar pure banget ya. Esensnya tuh bahannya tuh benar-benar airnya mungkin sedikit ya. Jadi susah nih ngembang si sheet masknya. Jadi ini tips ya buat teman-teman. Karena aku pernah mengalami kegagalan di sini ya. Jadi sheet masknya nggak ngembang-ngembang gitu. Aduh, lama banget. Orang ada nunggu ya kan. Aku puter-puter, nggak bisa juga. Akhirnya Ica itu bilang, kakak, kita basahin dong pakai air keran, katanya gitu. Ternyata bisa pakai air keran. Jadi next-nya aku basahin dulu pakai air biasa, baru nanti dimasukin ke masker madu yang udah dicampur essence. Nah, itu dipasang selama sekitar 5-7 menit. Karena jangan lebih ya, teman-teman, untuk penggunaan masker madu, karena dia akan bersifat lebih kering ke kulit kita. Nah, sambil pakai masker madu, itu kan relax banget ya, teman-teman. Nah, itu biasanya aku kasih ice crystal. Nah, ice crystal itu kayak model ball gitu, kayak bola. Nah, itu tuh di
putar-putar ke wajah untuk menekan titik relaksasi di wajah. Mungkin teman-teman yang pengen tahu seperti apa, bisa dibuka di Instagram aku ya. Nanti ada kayak putar bulat-bulat gitu. Itu tuh kita masukin ke freezer sampai dingin, lalu diputar-putar ke wajah. Jadi enak banget tuh dingin. Jadi pakai pas pakai masker madu, tambah lagi itu tuh kayaknya dingin banget rasanya. Dan pori-pori pun juga langsung ketutup. Nah, kalau untuk ice crystal ball ini sebenarnya di Biskin Singapura tuh dijual. Tapi di Indonesia belum. Jadi kalau misalnya teman-teman buka Biskin International Instagram, ada tuh yang ice crystal ball-nya Biskin, lucu banget warna putih. Nah, tapi kalau teman-teman kita nggak bisa beli di Singapura yang Biskin punya, nanti kita belinya dari, ada kok di e-commerce banyak kok yang jual ice ball crystal ini. Gitu. Jangan lupa untuk higienis ya. Dan harganya juga murah-murah kok teman-teman. Ini ice crystal ball tuh bisa kayak 40 ribu lah sepasang kayak gitu. Nah, habis itu bilas dengan air. Ini optional ya teman-teman, yang tambahan tadi itu buat menambah added value aja nih sama treatmentnya. Habis itu bilas air, aplikasikan essence. Essence-nya boleh yang V2 atau W2 ya, ini salah tulis ya, V2 atau W2 dengan kapas. Nah, selanjutnya kita bisa nyalain nih LV Pro kita gitu kan. Nah, barulah kita aplikasikan W3 atau V3 gitu serumnya. Nah, lalu gunakan LV Pro sesuai petunjuk. Nah, setelah pakai LV Pro, ngapain lagi nih teman-teman? Itu kan udah bersih ya kulitnya ya. Udah terserap nih dari sinar hijau, kulitnya jadi makin cepat menyerap. Yang merah untuk lifting, yang biru untuk restore. Setelah itu baru aplikasikan V4 atau W4 sebagai day cream-nya. Dan ditutup dengan SS cream atau flawless finish loose powder. Tapi biasanya aku lebih memilih pakai SS cream aja dulu. Jadi flawless finish loose powder-nya nanti setelah difoto. Jadi pas pakai SS cream difoto dulu, baru pakai flawless finish loose powder. Seperti itu teman-teman. Dan nanti kita langsung compile foto before after-nya. Mau gampangnya, itu tinggal buka aja di Instagram. Ada tuh yang slide foto crop 2 itu. Atasnya taruh before, bawahnya langsung after. Jadi kita bisa langsung liatin ke klien kita. Ini loh Bu, bedanya yang sebelum dan sesudah. Wow, oh kulit aku jadi kayak lebih tirus ya gitu kan. Atau garis-garis senyum aku kok lebih berkurang gitu. Jadi kita liatin foto dan biarkan dia yang menilai dulu. Gitu teman-teman. Nah ini kalau untuk home treatment ya. Untuk home treatment. Nah baik. Selanjutnya. Kak Gaby luar biasa nih ya. Kak Gaby menjelaskannya sangat jelas gitu ya. Oke, berikutnya. Oke, nah ini kalau kita mau pasarin Biskin ke beauty clinic. Nah, tadi kan untuk home treatment ya. Nah, ini untuk ke beauty clinic. Gimana sih cara pasarin Biskin itu bisa kerjasama sama klinik-klinik kecantikan? Yang perlu dipersiapkan sebenarnya gampang, teman-teman. Yang pertama adalah kartu nama. Kalau aku sendiri, teman-teman bisa pakai kartu nama teman-teman masing-masing, boleh. Kalau aku itu bikin personalize Biskin sendiri. Ini dibikin sendiri sih di Canva. Bikin sendiri di Canva, terus nanti bikin kayak Smart Skin Advisor Biskin gitu-gitu. Jadi lebih represent Biskin gitu. Nah, di balik kartu namanya itu aku bikin alamat-alamat Biskin di Asia Tenggara gitu, kayak di Singapura, alamatnya di mana, Filipina, mana. Jadi cabang kita tuh banyak gitu dan bukan di Indonesia aja kayak gitu. Nah, ini bisa diberikan kepada owner-owner klinik gitu kalau kita lagi mampir ke klinik-klinik gitu. Nah, ini udah beberapa kali nih, Kak Dona, aku gencarkan sama tim pada saat kita lagi mau kerja bareng di rumah gitu. Karena kan tiap minggu tuh, setiap hari Selasa, bulan lalu kita tuh bikin kerja bareng terus nih. Setiap hari Selasa, salah satu agendanya adalah untuk ke klinik-klinik ini gitu. Jadi kita siapin kartu nama, terus yang kedua produk dan juga LV Pro-nya. Dan yang selanjutnya iPad dan laptop, ya jadi bebas antara iPad atau laptop. Lalu slide presentasi proposalnya gitu. Ini paling penting, slide presentasi proposal. Jadi kita datang itu jangan cuma, Kak aku dari Biskin, produk Biskin itu bagus banget, lihat nih Kak, bagus nih, coba nih lihat nih hilang nih apa namanya povidon iodinnya gitu. Jadi cuma demo doang, jangan. Kurang lengkap kalau tanpa proposal. Jadi aku tuh selalu bawa proposal ini, Kak Dona. Proposalnya itu meliputi rangkaian treatmentnya yang biasa dipakai sama klinik-klinik, dan yang membedakan dari slide sebelum-sebelumnya yang udah kita punya kayak product knowledge, ada perhitungan investasi Biskin. Nah, ini teman-teman bisa screenshot boleh, nanti mau bikin personalize sendiri juga boleh. Jadi ini perhitungan investasi Biskin ini adalah
perencanaan kita terhadap klinik yang mau kita prospek. Karena kan mereka harus mikir ya, kalau aku investasi produk ini dan investasi LV Pro-nya, berapa nih totalnya, gitu kan? Dan berapa juga BEP-nya sama klinik terhadap klinik itu sendiri. Jadi kita hitungin nih teman-teman. Misalnya LV Pro sama Biskin produk sama madu gitu kan, sama masker madunya. Itu totalnya misalnya 9.982.000. Nah, ini tuh umur pemakaiannya kan bisa 8 sampai 9 bulan ya. Anggaplah untuk 600 kali treatment. Nah, sedangkan untuk harga umum treatmentnya itu biasanya tuh seharga 200 sampai 450.000. Nah, kita anggap yang paling murahnya nih ya. Misalnya aku ngomong sama ownernya, ada seorang dokter. Dok, anggap nih ya dok ya. Dokter patokin harga 200.000 aja untuk kliniknya. Untuk treatment, Vitiligo treatment ini dok. Gitu kan. Itu dokter sebenarnya udah BEP di 33 kali treatment loh. Anggap satu hari ada 3 orang yang treatment ini. Sebagai edit treatment tambahan. Misalnya kulitnya tadinya lagi habis diapain gitu kan. Nah, tambahan lah si treatment ini gitu kan, sebesar 200.000. Nah, 3 orang aja sehari, berarti 11 hari dokter udah BEP loh. Gitu. Aku jelasin, sampai kebanyakan dari mereka awalnya kaget. Mereka bilang gini, Gap, gak salah itu 4,5 juta harganya, bukan 45 juta deh gitu. Malah kagetnya kayak gitu loh teman-teman. Itu tuh udah berapa kali tuh kayak, ah gak salah harganya segini. Gak salah 4,5 juta, oh berarti saya harus beli banyak ya kalau gitu, kalau misalnya harganya terjangkau gini gitu kan. Nah, jadi karena mereka itu biasanya beli alat laser, beli yang lain-lain tuh harganya bisa ratusan juta. Tapi dengan si LV ini jauh lebih murah kayak gitu. Jadi mereka langsung mikirin, wah cepet nih BEP-nya lumayan. Setelah treatment ke-33, aku udah dapetin tambahan 200.000 dari treatment Biskin gitu. KGB, jadi pertanyaannya, jadi mereka menambahkan Korean Tsetse treatment pada menunya mereka ya. Jadi setelah apa-apa mereka bisa, orang tuh bisa pilih Korean Fit Glow treatmentnya kita gitu ya. Jadi mereka pakaikan LV-nya itu gitu ya. Benar banget. Misalnya nih orangnya itu mau nambahin buat orang-orang yang mau treatment after di ini filler atau botox misalnya gitu kan. Kalau filler botox kan nggak boleh nih dikasih LV Pro yang sinar hijau. Tapi sinar merah sama sinar biru boleh gitu. Nah itu kita tinggal personalize gitu. Nah kak, ini kan kakak habis di filler kan agak panas nih kulitnya. Kita mau restore dulu ya. Ya udah kita pakai sinar merah sama birunya aja gitu. Nah atau misalnya sebelumnya itu orangnya habis treatment apa nih misalnya sebelumnya biasanya laser atau apa gitu kan. Nah kalau laser itu kan memang nggak boleh nih kalau misalnya pakai yang panas-panas lagi karena ini kan sifatnya non-invasif program ya. Nah jadi tinggal dokternya itu menyesuaikan aja sama treatment sebelumnya gitu Kak Dona. Jadi nggak mengganggu produk utama dia, misalnya dia udah punya signature produk sendiri yang dia punya gitu. Nah ini kebetulan yang dokter di gambar layar ini tuh dia tuh juga produksi produk yang skincare-nya gitu kan. Tapi ketika aku tawarin di Skin dan LV Pro, dia langsung bilang gini, wah Gap, berarti saya juga bisa jual LV Pro dong di klinik saya. Saya taruh di depan deh gitu ngomongnya. Jadi bisa jadi tambahan produk gitu loh. Gitu. Karena mereka itu pasti banyak banget produk yang kerjasama gitu kan. Untuk filler aja tuh beda. Karena benang tuh beda lagi produknya. Kayak gitu. Teman-teman kan banyak banget yang takut, nanti kan dia udah punya produk lagi, seperti itu ya. Nanti mungkin kita ada sesi khusus membahas untuk beauty clinic ini, bagaimana masuk prospecting ke sana ya Kak Geb ya. Karena banyak sekali pertanyaan sepertinya yang mengenai beauty clinic ini, gitu. Karena waktunya mungkin gak cukup nih kalau dilanjutin. Nanti kita bikin special session ya yang ini ya. Sama cara bikin proposalnya, oke? Okay? Oke. Nah, next. Untuk bazar nih, teman-teman. Kalau bazar, itu sebenarnya hampir sama nih, sama hands-on. Dan barang yang kita persiapkan itu hampir sama juga nih, sama hands-on. Tapi kalau hands-on kan kita tinggal bawa badan aja nih sama LV Pro, karena di kantor pusat tuh udah disiapin semuanya. Nah, kalau bazar, jangan lupa untuk bawa produk sendiri sama LV-nya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita buka bazar dan kerja sama-sama LC yang mau provide itu bersyukur banget. Gitu teman-teman. Nah terus masker madu juga jangan lupa dibawa sama perlengkapannya. Terus perlengkapan demonya kayak headband, terus juga
untuk apron dan lain-lain tuh bawa sendiri. Terus kapas, tisu basah, hand sanitizer, alcohol swab ini penting banget. Meskipun ini hal yang benar-benar simple ya, tapi kalau kita nggak punya ini fatal banget, karena kalau misalnya ketemu sama orang yang super bersih, dia akan perhatiin nih, kita tuh cuci tangan berapa kali sih habis megang muka dia gitu. Dia perhatiin loh, kita tuh udah tisu basahnya udah berapa kali sih kita lap. Oh tadi habis pegang ini, terus dia nggak cuci tangan lagi, terus dia langsung megang muka aku. Itu dia perhatiin banget loh kalau tipe orang yang bersih, dan jangan sampai orang itu jadi nggak beli cuma gara-gara dia ilfeel sama kita, karena kitanya kurang bersih gitu, kurang higienis. Jadi bisa disiapin nih kapas, tisu basah, hand sanitizer, alcohol swab gitu teman-teman. Nah selanjutnya, ya, boleh disiapkan micellar water. Jadi di tempat bazar gitu kan biasanya susah ya kalau untuk kita itu memastikan orang itu nggak pakai makeup, ya kan teman-teman. Jadi orang yang datang ke mall atau orang yang datang ke bazar tuh biasanya udah pakai makeup kan. Nah untuk double cleansing lebih maksimal, kalau bisa pakai micellar water juga kita bawa dari rumah gitu. Nah jangan lupa juga untuk sponge kentang dan wadah air bersihnya ya teman-teman, untuk kita membersihkan wajahnya, seperti itu. Ya. Wah luar biasa, lengkap banget ya. Nih teman-teman sudah jelas banget atau blas atau gimana nih? Kira-kira nih Kak Gaby sudah jelasin 4 poin ini untuk open market ya. Luar biasa banget. Thank you banget Kak Gaby untuk penjelasannya. Nah, kita ke next question ya. Ini teman-teman ya. Nah ini dia. Ini dia nih yang tadi banyak juga yang ditanyakan. Tadi kan masih sekilas ya. Kita lihat lagi nih susunan acaranya. Apa sih step-stepnya yang kita lakukan waktu hands-on treatment di LC? Karena ini banyak banget yang bertanya, kita akan kupas lebih dalam. Ya. Nah, ini yang gampangnya ya, teman-teman. Tadi kan kita udah bahas ya, Kak Dona, kayak bazar, terus kita udah bahas home treatment, dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman misalnya nih, aduh aku belum punya produknya sendiri, aku pengen coba yang gampang dulu deh bagi aku pengen hands-on dulu deh, gitu kan. Nah, kita mau sharing gimana sih cara step by step kalau misalnya hands-on ini, teman-teman. Nah, yang pertama adalah ice breaking. Jadi, pada saat orang datang dan kita undang, dan dia datang, itu jangan tiba-tiba langsung, ayo Kak, kita langsung cobain LC Pro-nya. Biskin ini adalah, jangan. Jadi, pas mereka datang, kita ice breaking dulu, perkenalan. Kalau aku sendiri tuh pakai metode KPKP. KPKP itu yang pertama ya tanya, kayak keluarga, iya Kak, kesini sama siapa? Sama suami. Misalnya kayak gitu kan. Anaknya di mana? Oh, anaknya di rumah, aku dari kantor tadi. Gitu kan. P kedua adalah pekerjaan. Oh kakak sibuk kerja di mana lagi? Sibuk lagi kerja di mana sekarang? Oh aku tuh sekarang lagi kerja di financial agency, blablabla, misalnya gitu kan. Oh gitu. Nanti cari kesamaannya. Oh aku juga pernah tuh kerja di sana, misalnya kayak gitu kan. Maka gini-gini, pokoknya kita cari kesamaan sampai orang itu trust dulu sama kita. Karena kan kita yang akan represent produk. Kalau misalnya kita itu langsung to the point sama produk, ah lu jualan banget gitu kan. Kelihatannya kan kayak gitu ya. Dia jualan banget, ya udahlah dia langsung mental blocking dan gak mau dengerin the whole session yang kita mau sampein. Tapi kalau orang itu udah kita bangun bonding di awal, kita udah KPKP, kita udah ngobrol transparan sama orangnya, itu dia pun juga akan terbuka gitu. Bahkan kalau dia mau nanya pun juga terbuka sama kita. Jadi metode KPKP ini penting banget. Selanjutnya jangan lupa pakai form konsultasi. Nah form konsultasi di sini seperti yang di sini dulu sebelum ada Biskin apps ya teman-teman, aku biasanya pakai ini nih yang manual nih. Jadi isinya nama, nomor handphone, jenis kulit, skin problemnya apa, skin goalsnya apa gitu. Jadi mereka disuruh isi dulu. Jadi setelah nanti udah treatment, kita bisa ngasih alternatif produk yang cocok untuk mereka, dan ini dicatat, lalu kita breakdown harganya seperti itu. Jadi kelebihannya kalau pakai kertas kayak gini kita bisa simpen ya, terus kita bisa foto jadi dokumentasi, jadi suatu saat kita misalnya mau follow up lagi ke depannya bisa dipakai gitu. Nah tapi sekarang ada yang canggih nih teman-teman, bisa pakai Biskin facial scan application, dimana ini bisa melihat, bisa ngecek wajah kita dengan sekali foto ya teman-teman, bisa lihat umur usia kulit kita, terus kesehatan kulit kita, tekstur kita, kantong mata, dan kerutan itu bisa terlihat semuanya pakai Biskin facial app, sampai bisa merekomendasikan produk yang cocok untuk kulit kita. Nah, ya, jadi setelah yang udah pasti, ini, kalau, oh iya ada pengalaman nggak Kak Dona ini
tentang B-scan ini? Kalau pakai facial scan ini, jangan sampai pakai itu ya, make up gitu ya. Harus sudah benar-benar dibersihkan, gitu ya. Jadinya benar-benar jujur gitu. Jujurlah padaku ya kan katanya. Jadi tidak ada dusta ya, Dona ya. Jadi kita nggak usah ada dusta, karena kan ini aplikasi ya teman-teman ya. Mending jujur ya, jadi kita tahu gitu kulit kita ini tuh umurnya berapa gitu kan. Ternyata umur usianya lebih tua nih daripada usia kita. Itu kita bisa ketahui dari sana gitu lah teman-teman. Nah jadi luar biasa ya, ini B-scan ini memfasilitasinya sedemikian luar biasanya gitu lah teman-teman. Jadi kita tinggal memanfaatkan banget ya, kita nggak perlu create sistem sendiri, tapi udah ada semuanya nih, sistematis gitu ya, udah ada sistem-sistem, ada aplikasi dan lain-lainnya, kita tinggal ngejalanin bisnisnya aja. Nah, biasanya setelah orang isi form konsultasi, itu aku lakukan yang namanya product knowledge dulu. Itu biasanya presentasi sebentar nih, Kak Dona. Nah, kalau di Menteng, itu di setiap dindingnya itu kan udah ada presentasinya nih. Misalnya wow, itu lengkap ya? Lengkap. Jadi, misalnya laptop kita mati lah, atau ada kendala, kita masih bisa presentasi pakai dinding-dinding itu. Gitu. Jadi ada kayak ekstrak antioksidan, manufacturer, segala macam itu ada di sana. Sampai dami-dami dari bahan-bahan B-scan pun juga ada. Gitu. Misalnya asparagus, bentuk asparagus itu kayak gimana sih, ada di sana. Gitu. Jadi teman-teman yang tinggal di Jakarta, Jabodetabek, bisa banget memanfaatin ini ya, B-scan Sanctuary. Gitu. Nah, ini product knowledge ini, kalau teman-teman nggak ada fasilitas kayak gitu, bisa presentasinya pakai laptop. Dan yang dipresentasikan itu adalah product knowledge-nya tentang B-scan. Yeah, gitu. Okay. Thank you, Nika Gap. Terus selanjutnya nih, apa ya, step-stepnya kita lihat di sini. Nah, ini hampir sama ya, teman-teman, untuk langkah-langkahnya menggunakan B-scan dan LV Pro. Seperti tadi waktu dijelaskan ketika home treatment, semuanya sama. Foto sebelum perawatan, cuci muka, aplikasikan Clover Honey, sama ya teman-teman. Ini step-stepnya bisa dilihat sampai, yang pasti sampai akhirnya kita buat mereka melihat, menyadari perubahan dari before dan after-nya. Begitu. Ini screenshot aja, teman-teman bisa mempelajarinya lagi. Nah ini saya mau note nih, ada sambil menunggu, ada kan demo V3 nih. Ya, mungkin Kak Gaby kita bisa meluruskan beberapa hal ya. Kenapa kita melakukan demo V3 gitu ya. Demo V3 yang kita lakukan pakai iodin itu, apakah itu merupakan menangkal radikal bebas atau bagaimana nih Kak Gaby? Mungkin bisa di-sharingkan sedikit supaya teman-teman nggak ragu-ragu lagi gitu. Oke, teman-teman. Nah, ini biar kita nggak mis-selling dan terlalu overselling ya, sehingga orang tuh jadi kayak, ini nanti dipupas segala macam. Kita harus pahamkan dulu konsep kita terhadap povidone iodin. Jadi, teman-teman kalau tahu povidone iodin itu adalah bahan utama yang biasanya dipakai di obat-obat luka. Gitu. Nah, povidone iodin itu adalah suatu zat kimia yang ketika kena vitamin C, dia akan netral sifatnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau demo pakai V3, jangan sampai overselling, kita sampai bilang, wah ini tuh keajaiban, bisa langsung menangkal radikal bebas gitu, jangan sampai kalimatnya seperti itu. Jadi kita udah disclaimer di awal nih, bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan. Nah, saya tuh ada povidone iodin. Seperti yang kita tahu, povidone iodin ini adalah bahan yang pastinya akan netral kalau misalnya kena sama yang namanya vitamin C gitu kan. Tapi di sini aku mau ngasih tahu kalau nggak semua vitamin C cepat merubah bentuk dari si povidone iodin itu jadi netral. Tergantung berapa konsentrasi dari vitamin C-nya. Nah, itu untuk membuktikan apa nih ibu-ibu? Untuk membuktikan vitamin C-nya ini kadarnya itu tinggi atau tidak gitu. Karena banyak di luar sana vitamin C yang ngeklaim tinggi nih vitamin C-nya kadarnya. Padahal pada saat dikasih ke povidone iodin, ternyata dia lambat untuk mengurainya. Lama ya. Gitu. Jadi bahasanya kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kenapa kita pilihnya povidone iodin? Karena ini pekat gitu. Jadi anggap aja ini seperti make up, polusi udara, apapun itu yang menutup kulit kita gitu. Terus kita nanti masukinlah si vitamin C-nya gitu kan pada saat kita demo. Nah, cepat kan ibu-ibu gitu kan? Cepat kan ngikatnya, bahkan kalau kita kasih 23 kali,
dia tetap akan bersih gitu. 23 tetes setelahnya dia akan bersih gitu, karena satu tetes aja itu kadar konsentratnya bisa 20% ya. Gitu, jadi dia konstan. Jadi bahasanya kayak gitu ya teman-teman. Thank you banget ya ini Kak Gaby bisa meluruskan teman-teman juga tentang V3, demo V3. Thank you. Nah ini berikutnya nih, step selanjutnya bisa minta bantuan Miss Berli nih. Apa yang kita lakukan nih setelahnya, setelah melakukan treatment? Silakan Miss Berli. Oke, tentunya kita harus memuji ya, memuji wajahnya yang sudah di treatment itu. Jadi kayak kemarin di Blitar itu memang hasilnya kan memang jelas. Kerutan-kerutannya itu berkurang, terus kulitnya tambah kencang. Gitu kan, jadi gitu. Wow, sekarang kusamnya kulitnya udah enggak kusam ya, lebih fresh ya. Terus lebih kencang gitu. Terus kelihatan lebih tirus loh sekarang. Nah, kita harus memang memuji karena memang juga kenyataannya seperti itu sih. Kalau pengalaman yang di Blitar kemarin, jadi nggak salah juga kita memberikan pujian gitu. Padahal kan itu baru satu kali treatment, apalagi kalau setiap hari. Nah itu perlu kita katakan juga, kenapa dengan kita katakan seperti itu, mereka akan berpikir gitu kan, iya ya, ini baru sekali loh kalau setiap hari. Saya rasa nggak ada perempuan nggak pengen cantik, nggak pengen awet muda gitu kan. Ya, jadi bener. Pujian-pujian ya. Seperti itu. Ya, jadi ini harus jujur tapi ya, kalau memang benar-benar garisnya menipis ya memang iya begitu. Jangan yang mengada-ngada sampai overselling yang seperti Kak Gaby tadi bicarakan gitu ya. Okay, thank you Miss Berli. Kita next ke selanjutnya, setelah memberikan seperti ini, apa yang kita lakukan berikutnya adalah kita tanyakan produk mana yang dia suka. Produk mana yang dia suka maksudnya gini, gimana tadi habis pakai kelapa honey, enak kan? Oh iya bang, enak banget kulitku setelah pakai kelapa honey jadi lebih lembut, lebih kenyal, seperti itu. Kita perlu membuat mereka mengatakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka suka. Gitu. Jadi itu termasuk kita menggali ya. Gitu. Jadi terus setelah pakai V3 tadi bagaimana? Oh, setelah pakai V3 kok kerasa lebih kencang ya ini wajah saya. Gitu. Nah, itu juga harus kita gali. Oh, SS cream. Wow, pakai SS cream enak banget ya, enggak usah make up lagi, enggak usah pakai foundation sudah bagus gitu. Nah, itu penting banget teman-teman. Kenapa? Itu berhubungan dengan yang selanjutnya nanti kita harus lakukan. Kita setelah itu kita merekomendasikan produk sesuai dengan produk jenis kulitnya mereka dan permasalahan kulitnya mereka. Nah, di sana kita langsung kan breakdown nih. Oh, ibu dengan kondisi seperti ini tadi cocok seperti ini, kita bilangnya bisa pakai W series ibu dengan rincian seperti ini nih, totalnya 4 juta sekian gitu. Nah, sesuaikan dengan promo yang berlaku saat itu ya, yang kebetulan ini promonya 15%. Oh iya, kebetulan ada diskon 15% loh, harganya jadinya 3,6. 3,6 kita harus breakdown lagi. Ih, kok mahal ya Kak Gap? Kok mahal ya Miss Bear gitu. Nah, ini ibu sebenarnya 3,6 ini nggak mahal. Karena kenapa pemakaiannya itu 7-8 bulan loh. Coba dibagi deh. Jadi sebulannya itu cuma 458 ribu. Jadi murah banget kan gitu. Jadi kita harus menunjukkan bagaimana produk ini bisa bertahan lebih dari 7 bulan. Gitu. Dan kita juga harus menginformasikan bahwa kita itu gampang banget kalau mau beli. Kalau kita nggak lagi di Stockis atau di LC, kita bisa pakai, oh dari IHDI aja kita gampang banget kok transaksinya langsung. Jadi mereka lebih percaya. Gitu ya Kak Gaby ya. Nah ini selanjutnya nih, closingnya nih, puncaknya Kak Gaby. Gimana nih Kak Gaby? Oke, nah ini tuh first time-nya yang tadi aku ceritain ya teman-teman tentang rekan kerjaku yang namanya Ica, itu bisa closing di hari pertama dia melakukan biskin hands-on. Nah, lihat tuh, ini aja tuh berapa banyak loh, teman-teman. Siapa nih yang pengen juga nih ketularan, teman-teman? Ketularan bisa biskin, bisa pertama kali langsung nyobain tuh ada aja yang beli gitu ya, teman-teman. Pasti pengen ya. Oke, mau ya ketularan ya semuanya. Nah, teman-teman, untuk satu big yes ketika orang itu jadi closing dan pengen akhirnya membeli produk kita,
Yang pertama itu adalah gunakan prinsip three small yes. Jadi yang namanya one big yes itu berasal dari three small yes. Three small yes itu kita taunya dari mana? Dari pertanyaan-pertanyaan singkat yang membuat orang itu say yes. Gitu. Misalnya kayak, will you marry me? Yes, gitu kan. Aduh, itu berat banget ya. Itu kan pasti jawabannya udah yes gitu ya. Nah, jadi bahasanya pun juga misalnya nih, habis treatment gitu kan. Gimana menurut kakak nih setelah treatment biskin? Bagus kan hasilnya? Jadi open question. Jangan, bagus nggak hasilnya kak? Nah, itu beda jawabannya. Dia bisa bilang bisa, bisa bilang iya, bisa bilang enggak. Karena kita udah bilang enggaknya gitu kan teman-teman. Jadi kita tanyanya di terakhir selalu kayak gini. Bagus kan hasilnya kak? Gimana nih habis treatment biskin? Oh iya bagus banget nih. Kerutan aku di bagian smile line itu berkurang banget nih gap. Kayak gitu. Yes pertama. Berarti kita udah ngantongin satu yes. Pokoknya kita ngantongin tiga yes aja nih teman-teman. Yang kedua misalnya nih. Wah kak, wajahnya jadi makin glowing ya. Kakak ngerasa gitu kan ya kak? Iya nih, jidat aku tadi gak glowing kayak gini. Tiba-tiba jadi glowing gitu kan. Oh iya, itu karena kakak pakai rangkaian biskin plus pakai LV Pro. Jadi dia lebih cepat meresap. Dan coba deh kakak gosok-gosok. Itu bukan minyak loh, tapi emang beneran glowing loh. Gitu. Oh iya juga ya. Gitu. Jadi yes kedua. Nah selanjutnya, setelah kita kasih breakdown harga, dan dia bisa lihat gitu kan. Tadi kayak Kak Dona bilang, ih mahal banget gap harganya, masih 3,6 sih. Udah kita breakdown nih, sama 8 bulan jadinya kayak 400 ribu. Gimana kak? Ini tuh jadi kakak keluar cuma 400 ribu per bulan, dan kakak gak perlu bolak-balik klinik lagi. Kakak udah punya beauty device yang bisa dipakai di rumah, terus produknya juga bagus banget. Worth it kan kak? Untuk harganya seperti itu, worth it banget sih gap. Ini worth it banget sih. Nah, kalau dia udah bilang kayak gitu, udah 3 yes gak sih teman-teman? Nah, kalau udah 3 yes, nah, kasihlah closing statement kayak gini. Oke, Kak, boleh nih ya aku bantu buat pendaftaran member sama pembeliannya di konter ya, Kak. Ini jangan lupa, jangan takut untuk ngomong ini, teman-teman. Nah, karena ini pengalaman ya, waktu yang Ica ini, dia awalnya tuh agak ragu nih ngomong yang terakhir. Karena orangnya itu, ternyata gede juga. Kok tuh pengen banget, tapi ternyata gede juga ya biayanya. Dia kan closing kayak sekitar 8 juta ya waktu itu yang beli ini ya, yang sebelah kanan ini, teman-teman. Waduh gede juga ya gini. Terus kita kasih solusi. Oh ya kak, kalau di center ini kakak bisa pakai cicilan 0% loh. Kalau pakai BCA, pakai kartu kredit gitu kan. Oh iya bisa ya katanya. Bisa gitu. Kakak nanti transaksi aja di center. Di mesin edisinya gitu. Boleh nih kak, langsung aku daftarin aja yuk. Buat daftarin member sama beli di konter yuk. Nah langsung gitu aja. Jangan takut untuk ngomong kayak gitu. Kalau misalnya dia nolak, misalnya MT dulu deh gap kan gak apa-apa. Yang penting kita nyoba. Akhirnya, oh yaudah deh, gak apa-apa deh. Langsunglah dibawa ke konter untuk payment, gitu loh teman-teman. Jadi, yang namanya one big yes, itu berasal dari three small yes, gitu. Jadi, buat teman-teman di sini yang pengen closing, selalu pakai prinsip ini. 3 small yes untuk one big yes, gitu. Aja ya, Kak Gap ya. Pokoknya jalan aja, yakin aja gitu ya. Gak usah banyak mikir-mikir. Yakin aja. Luar biasa. Thank you banget nih Kak Gaby untuk closingnya gitu ya. Cara-caranya closing kita luar biasa, belajar banyak juga ya dari Kak Gaby dan Miss Berry juga di sini. Teman-teman thank you banget nih. Kita sudah di akhir acara, kita akan buka di 2 pertanyaan. Saya kembalikan ke MC, Kak Melisa silakan. Halo, oke, pagi semua. Wah, thank you ya, ini untuk sharingnya dari Kak Dona dan juga Kak Gaby, luar biasa sekali. Nah, jadi jangan lupa ya rekan-rekan, jangan takut untuk yang poin ketiga, supaya yes langsung beli produk gitu ya, dan daftar member. Nah, dan juga apa, tadi saya dapat banget nih, sampai saya catat dari Miss Berly ya, kita pakai keyakinan dari upline, wah itu ya, jangan takut untuk langsung action, dan ini langsung adaptasi dari online langsung ke onset. Oke. Nah, boleh nih ayo rekan-rekan yang mau tanya boleh langsung bisa di chat. Oke, ini yang banyak thank you-nya ini Kak Dona dan Kak Gaby. Soalnya tipsnya lengkap banget nih ya. Luar biasa sekali nih, langsung praktek semua, closing semua nanti. Oke, boleh nih ya rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan, boleh langsung segera di chat. Oke, mungkin, nah nih,
Thank you semua ya. Mungkin dari saya mau tanya kali ya. Saya tanyanya yang simple aja nih. Soalnya saya pengalamannya seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Dona boleh, Kak Gaby boleh jawab. Nah, kalau kita misalnya mau coba prospek ke klinik gitu ya. Nah, itu pengetahuan apa ya yang harus kita punya ya supaya kalau misalnya kita ngobrol gitu ya, nyambung gitu ya Kak Gaby. Karena kan kalau kita misalnya mau prospek tapi pengetahuannya kurang, takutnya nanti juga mereka yang langsung nolak gitu ya, nggak closing. Jadi kita perlu belajar apa nih untuk prospek ke klinik-klinik kecantikan? Ya, mungkin saya jawab dulu, nanti Kak Gaby bisa tambahkan ya. Seperti kita kalau mau maju perang ya Kak Melisa, kita harus punya amunisi dan persiapan ya tentunya. Kayak Kak Gaby tadi bilang, nggak bisa dong datang, tiba-tiba datang cuman bawa barang aja, saya demo deh di depannya klinik kecantikan. Nah, mereka kan lebih expert juga ya tentang skin, kecantikan. Nah, kita juga harus berbekal dengan product knowledge-nya kita, kekuatan produknya kita apa, itu yang paling penting. Itu kenapa biskin itu merupakan produk unggulan, itu kita harus menjelaskan ke mereka. Nggak usah khawatir, karena mereka juga nggak ngerti produk biskin kan. Tapi yang pasti basic tentang skin, tentang permasalahan kulit, itu kita juga harus mengerti ya teman-teman. Jadi itu yang kita pelajari di SSA, makanya teman-teman yang belum ikut SSA, saya sarankan ikut, karena di sana itu akan dijelaskan lengkap banget gitu Kak. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Gaby. Oke, wah itu benar-benar lengkap banget ya dari Kak Dona, benar banget. Kita mesti belajar ini ya, dasarnya dulu gitu ya, tentang pengetahuan skincare. Dan alhamdulillahnya di Biskin ini kita difasilitasi ya Kak Dona, sama training-training, dan bahkan ada training certified juga namanya Smart Skin Advisor yang bisa teman-teman ikuti. Nah, buat tambahan dari aku, itu mungkin teman-teman bisa profiling juga klinik yang mau kita datengin gitu. Misalnya, kliniknya itu adalah klinik yang dia itu udah sorry teman-teman kaget nih sorry ya teman-teman ini ya rame ya kalau malam-malam ini ya. Jadi kalau misalnya nih ada yang misalnya kliniknya itu udah jual satu produk yang dia sendiri itu memang produksi A from Z-nya, jadi yang dijual itu produk retailnya bukan jasanya. Itu biasanya kayak misalnya klinik yang 4 huruf itu ya, yang L, nanana, gitu kan. Atau klinik kaca yang bersih banget ya, aku teka-teki aja kali ya. Kaca yang bersih banget, kinclong itu kiasannya apa ya, yang hurufnya BE, nah, dan lain-lain. Nah, itu kan yang dijual itu kan produknya gitu ya, bukan yang jasa-jasanya gitu. Kecuali kalau misalnya kliniknya itu udah jelas nih, dia tuh menawarkan servisnya, misalnya mau botox, mau tanam benang, atau mau apalagi nih, laser dan lain-lain. Itu kan yang dijual jasanya ya, jasa dokternya, dan produknya pun juga pastinya beragam. Itu mungkin probability-nya lebih tinggi, karena dia merasa nggak ada yang menyaingi produk dia, gitu kan teman-teman. Tapi kalau misalnya klinik-klinik yang udah punya produk sendiri, itu memang susah banget teman-teman. Jadi better jangan, gitu. Carilah yang memang berhubungan dengan jasa. Sesimpel teman-teman nyari aja nih beauty eyelash extension. Nah, jadi nggak usah klinik-klinik yang terlalu expert, misalnya kayak beauty eyelash extension atau pakai nail art gitu atau apapun itu, pokoknya yang dia itu cuma baru punya beberapa service gitu, kita bisa nambah add services kan dari produk Biskin. Misalnya orang lagi pakai nail art gitu kan, kita tawarin nih, oh Biskin bisa nih sekalian dipasangin nails, bisa nanti korean fisik lo gitu. Karena kan harganya pun juga 200.000, jadi setara sama treatment-treatment lainnya. Jadi masih cocok. Dan for your information nih teman-teman, untuk klinik-klinik yang udah kerja sama Biskin, itu rata-rata adalah banyak klinik-klinik eyelash loh. Nah, itu banyak banget loh. Salah satunya itu yang punya salah satu leader di HDI, Selvina, itu tuh dia dulu bikin klinik eyelash ya di daerah PIK, yang dia jual itu eyelash dan juga nail art awalnya. Terus ditawarin masukin Biskin sama upline-nya itu, yang dulunya dia tuh belum mau Biskinnya ya, tapi ketika ada treatment-nya
Terus dia ngerasa, wah bisa juga nih gue bisnisin nih biskinnya gitu kan. Akhirnya di jalanin bisnis biskinnya, ternyata dia jadi jaringan gede kan sekarang gitu. Banyak banget lainnya. Josephine juga punya klinik sendiri di mall gitu kan. Kak Citra ya, Kak Citra upline aku, itu juga berawal dari Cisofi nawarin ke kliniknya gitu kan. Masukin treatment biskin. Dan sekarang ternyata Kak Citra pun juga aktif menjalankan bisnisnya juga. Gitu. Jadi bisa ngopen market juga dari owner-owner klinik tadi. Gitu teman-teman. Jadi untuk milih kliniknya itu juga harus diperhatikan. Profiling dulu. Kira-kira kalau bisa kita masukin biskin, cocok nggak di klinik ini? Dan bisa jadi edit treatment tambahan nggak buat klinik ini? Itu sih tambahan dari aku. Gitu. Oke, thank you jawabannya Kak Dona dan Kak Gaby. Nah ini satu lagi nih. Dari Kak Yuyen mau tanya Cik Dona dan Kak Berli, kalau mengundang yang di Blitar itu kan langsung undang banyak 20 orang, tapi alatnya kan nggak sampai 20, itu dicobain giliran atau bagaimana? Karena mengundangnya kan masuk dari free ya, free treatment. Kalau seandainya tidak bisa coba semua, tindak lanjutnya bagaimana? Ya, itu benar-benar surprise kita ya, di luar dugaan itu Kak Melisa. Jadi waktu itu kita mengundang, orang pertama datang itu cuma 5 waktu kita presentasi. Tiba-tiba orang berdatangan, dan orang yang baru dicobain ya merasa enak, dia telepon temannya, orangnya datang. Gitu. Jadi itu suasananya pertama kali kita adakan, itu tuh agak-agak bingung, sayanya sendiri juga bingung. Jadi terpaksa saya yang mentreatmentkan satu persatu. Jadi saat saya dan Miss Berli juga ada satu temannya, kita bantu untuk treatment satu persatu. Karena mereka masih belum bisa dan alatnya cuma 2. Gitu. Dan kebetulan di sana itu kita benar-benar pakai produknya kita sendiri. Karena saya pulang ke Jawa itu saya bawa biskin lengkap, ya udah pakai itu semua. Begitu. Jadi produknya pun terbatas. Gitu. Jadi kebetulan juga semuanya ter-treatment waktu itu. Dan mereka memang mau nunggu. Nah itu yang tadi kita ceritakan, waktu mereka nunggu kita open mind mereka, kita ajak ngobrol, kita kasih makan, ada snack-snack yang dikeluarkan untuk menahan mereka supaya mereka juga mau stay di sana. Dan puji Tuhannya, dari sana selain yang closing-closing itu, ada 5 orang yang aktif, gitu ya, sampai sekarang rekan kerja aktif yang kemarin sempat ikut ke Batu juga nyusul kita di waktu acara war di Batu, dan itu mereka sekarang mulai menjalankan bisnisnya. Gitu, itu yang paling penting kan ya. Enggak cuma closing satu kali, tapi dari sana mereka melihat potensinya besar dan mereka tetap mau melakukannya. Meskipun masih belum begitu lancar, tapi mereka mulai mau mencoba begitu. Itu sih keren. Jadi sambil menunggu kita keren harus mengrelasi ya. Nah itu yang tadi dibilang Kak Kebi kan, lakukan saja, karena kan kita nanti evaluasi. Setelah itu kita evaluasi, kita sampai capek. Gila men-treatment orang 20 lumayan juga ya, pegel ya gitu. Tapi seneng gitu. Ya, lain kali kita harus ngatur ya Miss Berli, mungkin kita atur jadwalnya. Jadi kemudiannya sesi-sesi berikutnya itu lebih bagus Kak Melisa. Jadi enggak yang seperti pertama 20 langsung datang. Jadi kita usahakan 5, 5, 5, tapi mereka lebih intens, ngobrolnya lebih cepat. Jadi itu deh, kita tetap harus maju, evaluasi, maju lagi, evaluasi lagi sampai benar-benar expert gitu. Itu sih, thank you. Ya, okay. Thank you sharingnya. Nah, ini mungkin kalau ada pertanyaan berikutnya ya, nanti untuk sesi berikutnya. Ya, karena kita sudah malam juga nih. Nah, untuk Kak Dona dan Kak Gaby nih, apa quote-nya untuk kita semua? Wah, sebelum saya tutup. Nah, ini benar-benar membuktikan ya teman-teman, kejadian di Blitar, di Bali, di Jakarta, dan kejadian dari Miss Berli yang seorang guru, Ica yang baru Enterpriser Manager. Jadi sebenarnya bukan di mana ladangnya teman-teman, tetapi siapa petaninya. Ya, luar biasa ya teman-teman, percaya, saya percaya teman-teman di sini semuanya, kalau mau, yakin, maju aja dulu, pasti akan ada hasilnya. Gak usah ragu-ragu lagi. Semangat semuanya. Thank you. Oke, keren. Thank you, Kak Dona. Oke. Untuk Kak Gaby, boleh yotnya?
kata-katanya. Ya. Oh, kita sama ya. Kita kompak tadi ya, Kak Dona ya. Oh, oke. Okay. Ya. Berdua. Iya, berdua nih. Karena aku setuju banget sih statement dari Kak Dona tadi. Jadi bukan siapa kita, tapi siapa petaninya gitu. Ya, beratnya ya effort kita nih pada saat kita mencoba sesuatu hal yang baru tadi gitu. Jadi mau dimanapun kita, mau itu di Blitar, mau kita itu di daerah manapun juga gitu ya, yang misalnya susah aksesnya, itu tetap bisa jalan loh teman-teman. Karena kita udah sharingkan nih sesi-sesinya hari ini dan dari orang-orang inspiring ya, kayak tadi ada Miss Berli ya dari Blitar juga ya. Jadi kita bisa dapat pencerahan bahwa kalau mau jalanin bisnis itu sebenarnya mulai aja dulu ya. Supaya kita makin kuat dan evaluasi-evaluasi itu nanti ketika kita udah menjalankan gitu loh teman-teman. Jadi jangan tunggu something itu jadi sempurna dulu, karena kesempurnaan itu berasal dari hal-hal kecil yang kita konsisten lakukan dulu gitu loh teman-teman. Jadi jalan aja dulu. Oke, thank you sharingnya Kak Dona dan Kak Gaby. Terima kasih. Nah, rekan-rekan, oke, sebelum saya tutup, mungkin ada pengumuman ya dari Mas Yudi, bisa di-sharekan. Oke, thank you. Nah, ini jadwal ya untuk nasional dari Warrior ya. Jadi nanti ini akan di-sharekan di grup-grup, bisa dilihat dan dicatat supaya tidak ada yang tertinggal ya. Karena setiap acara itu pasti sangat penting ya, jangan sampai kita tidak menghadirinya. Oke, next Mas Yudi. Nah, ini kemudian ada bisnis special meeting yang dibawakan oleh Cerosita Dewi di HDI Hef Menteng ya, di tanggal 10 Jumat jam 7 malam. Ini secara onset ya, jadi harus hadir semua nih yang areanya di Jakarta ya. Jangan sampai ketinggalan. Oke, berikutnya. Nah, ini How Do I Grow? Nah, ini ada di setiap kota ya acaranya ya. Jadi di sini yang di Surabaya ini ada Kak Yuyen, jadi jangan sampai ketinggalan, dan juga Kak Sari, dan juga ada C. Sofi. Ini di Blitar, ya betul, di Blitar. Jadi jamnya bisa diikutin itu jam 9, sorry. Matanya nggak kelihatan. Jam 9.30 sampai 14, ya, yang untuk di Blitar, ya. Oke, next. Kemudian ini successful couple, ya. Ini memperingati hari Valentine. Nah, hari Rabu, tanggal 15 Februari. Secara onset ya di Surabaya, jadi jangan sampai ketinggalan. Juga Star Gathering, kalau yang ini online, tanggal 18 dan 19 Februari. Nah, ini ada 4 sesi. Jadi hari Sabtu dan Minggu, sesinya adalah jam 1 dan juga jam 7 malam. Nah, harus daftar secepatnya, karena kita ada early bird juga ya, sampai dengan tanggal 15 Februari, itu hanya dengan biaya Rp125.000. Dapat 4 sesi. Oke. Kemudian juga ada lagi ini How Do I Grow di Solo dan juga di Semarang. Yang di Solo Pak Nugroho, kemudian yang di Semarang adalah Kak Rosita Dewi ya. Oke, next. Nah, Puts Biskin, teman-teman ini bisa dibeli ya. Ini Puts Biskinnya Billionaires ya. Ada diskon sampai dengan 30% ya. Jadi harganya hanya Rp200.000. Jadi bisa pesan nanti di Kak Winda atau Kak Wiwi, nomor teleponnya ada di situ. Oke, next. Nah, ini dia. Ini ada promo, ada diskon 10% untuk Biskin. Ya, jangan sampai ketinggalan, sudah ada paket-paketnya lengkap, termasuk juga LT-nya ini lagi promo ya, rekan-rekan ya. Jadi bisa segera diorder, dibeli, dan langsung kita praktekkan tips-tipsnya dari Kak Gaby dan juga Kak Dona. Oke, next. Ya. Oke, sudah. Ya, demikianlah pengumuman dari kita juga sesi hari ini. Luar biasa sekali. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jika ada kesalahan dari kami, maafkan. Jika ada yang sesuatu yang bermanfaat, itu adalah dari Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. Happy closing. Selamat pagi. Welcome to the B-Scan Universe. Our world of smart skin science. Beauty comes from finding harmony and balance in your life. B-Skin is designed to restore balance to your skin so you may experience renewed self-confidence and beauty from within. Embrace the perfect balance
of science, knowledge, innovation, and nature. B-Skin is designed to be the smartest, most effective skincare brand that you can now believe in. We don't promise miracles, we promise results. It's the science behind B-Skin that counts. B-Skin's revolutionary six